Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cara. Ya, sobat RH sekalian, saya punya tamu istimewa. Masya ya. Masyaallah. Kita malam Sabtuan lah ya. Friday night ya, tetapi kalau orang tahunya ini malam Sabtuan. Ya, santai, ada tamu istimewa saya, kalau nama lengkapnya Syarifa Olfa Al-Hamid, atau biasa dipanggil Olfa Al-Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarifa. Waalaikumsalam, Masya Allah, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Jadi Al-Hamid itu anu ya, Habib juga ya? Alhamdulillah. Oke, jadi makanya Syarifa. Syarifa itu nama atau panggilan di dalam konteks ini? Nama ya. Tapi memang Syarifa aslinya. Ya. Alhamdulillah ya. Oke, luar biasa ya. Saya oke, padahal saya pengen juga nih punya pendamping Syarifa. Berani, Bang. Berani. Luar biasa. Saya sengaja pakai warna-warni begini untuk mengimbangi Olfa. Saya udah tahu pasti colorful ya. Olfa, kita santai ya. Iya, dan saya juga share link kita biar ditonton orang ya. Ini linknya sudah saya share ya ke oke. Ke WhatsApp saya. Iya, ke WhatsApp. Ke WhatsApp. Oke, okay, oke. Okay. Enggak ada masalah, kita santai-santai aja. Iya, baik. Assalamualaikum Palembang hadir, keren cadas. Assalamualaikum Bang RH. Salam keren cadas. Belum apa-apa. Jadi saudara sekalian, saya baru kenal dengan Olfa Al-Hamid ini pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama itu ketika kita take vokal Anies Presiden. Betul. Jadi Olfa termasuk yang kita minta nyanyi, ya kan? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana, masih ingat lagunya? Emang enggak boleh kan? Enggak apa-apa lagunya. Masih. Depannya. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Iya kan? Ya. Imin wakil presiden gitu. Jadi saudara sekalian, lagu itu udah tahu. Sebenarnya sudah kita sebarkan juga, tetapi karena ini kan kepentingan kampanye, it's okay kan? It's okay, why not? Jadi bukan kayak tidak merugikan siapa-siapa. Iya, gitu ya. Dan kalau mendengar suara Olfa, betul-betul asli Papua ya, karena sengau begitu, sengau Papua ya sebenarnya. Yeah. Jadi Olfa ya, tentu orang tanya ya. Saya tuh tulis judul unik, Syarifa Putri Kecantikan Caleg Papua. Masya Allah. Olfa Al-Hamid. Oke. Mungkin diterangkan dulu asal daerahnya ya. Yeah. Jadi Olfa ini saudara sekalian biar orang paham juga. Mm-hmm. Pernah menjadi ikut Putri kontes Indonesia. Putri Indonesia ya. Yeah, 2015 dan menang di Papua Barat. Lalu di Indonesia nomor 5 ya? Iya, top 5, terus dapat Ratu Putri Intelijensia Indonesia. Putri Intelijensia. Jadi yeah. Intelijensia itu pintar artinya? Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Al-Hamid ya. Alhamdulillah, insyaallah. Kemudian ada juga putri apa lagi kemarin? Putri Miss Eco Universe itu. Miss Eco Universe. Nah, Miss Eco Universe inilah yang mewakili Indonesia ke mana? Mesir. Ke Mesir ya. Alhamdulillah. Okay. Untuk lihat piramid. Kemudian apa lagi? Ikut apa lagi? Apa ya? Saya banyak dulu malah lebih sering di olahraga. Oh, olahraga dulu, apa? Iya, dulu saya atlet basket, lari, softball. Oh, gitu ya? Iya. Nasional saya dulu. Oh. Namanya Sriti itu sampai klub apa? Softball. Klub nasional. Iya, softball. Oke, okay. sampai ini. Basket juga dari SMA sampai kuliah, tapi paling antar kampus sih. Oke, okay. Tapi kalau yang nasional softball. Masuk tim nasionalnya, nasionalnya. Waktu pas saya join itu sudah kelas 3 SMA, jadi kualifikasinya sudah saya harus fokus ujian akhir nasional, jadi okay. Timnya tim nasional tapi belum sempat untuk ngikut
begitu. Itu kerudung sama rambut warnanya sama kalau di sini. Iya memang. Jadi orang bingung, gitu. Ya orang bingung gitu kalau pakai kerudung sama rambutnya. Ya, silakan Ova. Soal asal usul gini, orang tentu tanya ya. Ini Papua Barat. Betul. Tapi Al-Hamid ya. Kalau di Timur, Timur-Timur, Timur Leste itu ada Al-Katiri ya? Timur Leste apa di Timur Leste? Itu ada Al-Katiri gitu masalah. Di Fakfak juga ada iya. Al-Katiri. Enggak, maksud saya justru dia waktu itu salah satu elit politik mereka itu oh, Al-Katiri, iya, betul. Ya kan? Iya. Apa Al-Katiri betul, gitu. Artinya Al-Katiri. Maksud saya ada yang eksistensinya. Nah, orang tentu kan bayangan orang terhadap Papua itu pasti wah pasti keturunan dari ras tertentu ya kan? Iya. Nah, tapi ini Al-Hamid kan tentu Al-Hamid yang dari mana nih? Hadramaut dari iya, Yaman. Iya, betul. Nah, makanya oke, okay, silakan. Jadi mau saya luruskan ya, iya. Banyak orang yang sampai sekarang sih masih banyak yang masih iya. Kayak tidak terima. Kenapa kok kamu itu ngaku-ngaku Papua padahal kamu itu Al-Hamid gitu. Iya. Padahal Al-Hamid itu masuk Papua sekarang Fakfak ya, jadi Papua yeah. Barat itu 150 tahunan yang lalu. Okay. Ya, jadi bahkan memang sebelum Indonesia merdeka. Betul. Jadi termasuk salah satu marga paling tua di Fakfak sana. Dan termasuk yang zaman dahulu menyebarkan agama. Yeah. Dan juga kakek saya Al-Hamid, kakek moyang saya Al-Hamid dari Yaman Hadramaut itu. Jadi memang Al-Hamid sudah diangkat ya Al-Hamid akhirnya menjadi suku di atau Papua. Bukan suku sebenarnya menjadi diakui orang Fakfak karena yeah. banyak di Kokas di daerah Papua Barat sana. Jadi ketika orang banyak yang sampai sekarang tidak terima kenapa ngaku-ngaku Papua padahal Al-Hamid saya yeah. mamanya orang Papua asli dari pengertian Papua asli itu lahir di sana. Tidak, memang orang Sarmi, Takar Sarmi marga Buevar. Oh memang bukan Syarifah. Tidak, mama saya bukan Syarifah. Iya. Yeah. Tapi nenek saya itu Al-Hamid juga. Okay. Jadi sempat zaman dulu itu nenek saya menikah 3 kali. Pertama itu meninggal, terus punya anak 8. Zaman itu di zaman yang susah banget itu tahun 1950-1960 itu ada salah satu mantri perawat laki-laki yeah. yang zaman itu punya bisa dibilang mapan lah yeah. dan akhirnya sangat sayang dengan keluarga saya dan akhirnya nenek saya menikahlah dengan beliau punya anak mama saya ya yeah. yeah. tapi nenek itu asli Al-Hamid juga? Iya, Hadramaut juga. Oh, Hadramaut, oke. Okay, iya. okay. Habis itu menikah, punya anak 4, habis itu pisah. Enggak, yang kakek dari mana? Buevar, dari Sarmi Takar. Okay, daerah Takar, Sarmi. Okay, habis okay. itu menikah dengan nenek saya, setelah itu punya anak 4, termasuk mama saya nomor 1 anak dari kakek Sarmi. Oh, jadi Sarmi. Blasteran dong ibu ya? Iya, betul. Jadi yeah. Kakek saya yang pertama dari nenek saya itu Al-Hamid. Yeah. Terus kedua bukan, ketiga yeah. Al-Hamid lagi. Jadi memang di tengah, apa sih, di antara Al-Hamid dan Al-Hamid itu ada yang bukan Al-Hamid memang, tapi memang karena kondisi waktu itu 8 anak, tidak ada, susah sekali ya. Jadi ketika itu ada yang salah satu perawat yang Masya Allah baik sekali, itu kakek saya dari mama, menikah dengan nenek saya, dan akhirnya punya mama saya, dan sekarang begitulah akhirnya okay, ibu saya bukan Syarifah. Mohon maaf, kakek itu kulitnya hitam juga? Iya, hitam. Oh, okay, hitam keriting, hitam kulitku, keriting rambutku tuh tepat. Kakek saya tuh hitam. Oh, tinggi banget, 188 apa, okay. hampir 2 meter. Iya. Oke, okay. Jadi tapi ibu ya yang bukan Syarifah ya kan? Iya, mama. Menikah dengan Al-Hamid. Al-Hamid lagi, betul. Jadi okay. Al-Hamid lagi. I see, itu ya, sobat ya, sekalian. Dan jadi Al-Hamid ini ya sudah lama di ya, Papua. Sangat lama. Seperti di sini ya. Betul. Mungkin Asegap sudah ratusan tahun juga di sini. Di Papua itu kayak mungkin kalau apa ya untuk bercanda ya setengahnya dari Papua tuh Al-Hamid. Oh, jadi okay. ya sebanyak itu Al-Hamid di Papua, di timur sana lah. Di Papua Barat atau Papua secara keseluruhan? Oh, Papua ya. Secara keseluruhan. Banyak sekali Al-Hamid karena itu tadi ya zaman dahulu menyebarkan agama dan akhirnya
tersebarlah di mana-mana itu Alhamid. Tapi sekarang terkonsentrasi di Papua Barat ya? Enggak. Tidak terkonsentrasi, tapi memang kalau bilang konsentrasi tidak juga, tapi memang paling banyak di daerah Papua Barat, Bintuni, Fakfa, Kokas, gitu-gitulah daerah sana. Sorong, Raja Ampat. Ya. Termasuk di Kaimana enggak? Iya, Kaimana, Papua Barat itu Kaimana. Okay. Ya. Soalnya saya taunya lagu Senja di Kaimana. Senja di Kaimana. Sebelum ada Raja Ampat, kita mengenal Senja di Kaimana. Betul. Ya. Oke, okay. Oh jadi itu ya, ya. Dasarnya. Lalu setelah dilahir di mana kalau Ova? Saya lahir di Kaimana, di kota Senja itu, Masya Allah. Okay. Pas Senja ya? Iya, bagus banget memang Senjanya. Bang Refli harus kesana sekali-sekali. Ya gimana, kita mau alasan kesana juga bingung. Nanti kalau kita jadikan. Oke, lalu gimana? Lahir di Kaimana, lalu kemudian kemana? Lahir di Kaimana, terus orang tua saya... habis adik saya yang setelah saya itu lahir juga di Fakfak, baru habis itu hijrah ke Timika. Sampai sekarang di Timika. Sudah 30-an tahun di Timika. Ayah ibu masih lengkap? Alhamdulillah semua masih lengkap. Oke, di Timika? Iya. Berapa saudara, Ova? Saya 5 bersaudara, 2 kakak perempuan, 2 adik laki-laki saya tengah-tengah. Oke, jadi tapi Ova sendiri setelah dari Timika hijrah Surabaya. Ke Surabaya, SMA di SMA Negeri 5 Surabaya. Lalu kemudian ke UI. Universitas Indonesia, betul. Yang dual degree dia. Iya, double degree, betul. Okay. 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Belanda. Oke, jadi fakultas apa waktu itu? Ekonomi. Ekonomi, International Business and Economic. Ya. Oke, berarti pinter dong Ova. Amin. 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 Oke, okay. Kayak di sini kan saya tulis unik Syarifah Putri Kecantikan Caleg Papua ya. Oke, okay. Kita bicara dulu dah kita caleg Papuanya ya. Karena saya ke karakter Sobat RH kan agak beda lah sedikit ya. Terjun ke politik sejak kapan, Ova? Terjun ke partai politik ya? Iya dong. Ya, berarti... Terjun ke politik itu ibarat kata gabung dengan partai politik. Ya, okay. Ya kan? Kalau itu tahun lalu. Tahun lalu. Setahun yang lalu, setahun lebih. Bulan-bulan Juni kalau saya tidak salah ingat ya, tahun lalu itu. Padahal kan 2022. Belum cukup umur kan untuk nyalek. Emang ada standar umurnya? Ada standarnya 21 tahun. Ova kan baru 19 kan? 17. Jadi tahun lalu ya. Iya. Waktu itu yang merekrut siapa? Waktu itu ada saya beberapa kali cerita sedikit tidak apa-apa ya. Nggak apa dong. Justru ceritanya harus panjang-panjang. Biasanya sobat dari sekalian kesel kalau saya potong terus. Oke, okay, okay, terima kasih. Jadi saya beberapa kali waktu itu menyuarakan hal-hal yang menurut saya penting di Indonesia, penting di Papua, dan sebagai warga negara apa yang apa sih kritik terhadap pemerintah mungkin dan sebagainya. Jadi ketika saya viral itu beberapa partai menghubungi saya. Kalau boleh tahu partai apa aja? Tidak boleh dong. Oh itu banyak soalnya. Saya tidak mau bilang. Saya oh nggak boleh. Enak. Oh nggak enak. Oke oke. Apa sih menghormatilah gitu. Yeah. Jadi beberapa partai hubungi saya. Saya sempat apa sih bersilaturahmi ke kantornya, ketemu dengan orang-orangnya, sempat berkegiatan dengan beberapa partai. Tapi memang saya hati belum pas. Ya. Okay. Terus saya 6 tahun itu kan saya mencoba untuk orang bilang saya aktivis. Sebenarnya saya tidak menyebut saya aktivis, tapi kalau dilihat dari definisi aktivis, iya mungkin saya bisa dibilang aktivis. Jadi concern of apa di bidang apa sebenarnya? Banyak hal yang saya menurut saya kesehatan. Okay. Sebenarnya lebih kepada kemanusiaan di Indonesia ini. Humanity. Menurut saya humanity itu above all. Jadi jadi saya berkonsen ke sana dan kemudian 6 tahun saya berusaha menyuarakan hal-hal yang menurut saya ini perlu adanya edukasi dan lain-lain. Terus saya viral, tapi setelah saya viral sudah menguap aja begitu kan. Memang saya mungkin tambah dikenal, saya dengan viralnya saya bertemu dengan orang-orang penting. Tapi ketika itu saya pikir waktu itu base sudah di Jakarta ya. Home base nya sudah saya mulai dari balik dari Belanda itu, balik dari New York ya, saya sudah ya Belanda terus ke ya, sudah di base Jakarta. Oke. Oke. Jadi setelah itu saya tidak mau masuk politik dulu malah. Bang Refli, saya merasa bahwa politik itu maaf ya kotor. Gitu. Okay. Terus saya 6 tahun itulah saya berjuang, tapi saya mempelajari seluk beluk politik sendiri otodidak. Saya punya buku politik. Oh, 6 tahun setelah tamat ya? Iya, setelah balik ke Indonesia. Oke. Terus saya
belajar sendiri, saya baca ideologi-ideologinya, saya mempelajari partai-partainya, saya mempelajari apa itu politik. Jadi setelah saya pelajari, saya sadar bahwa kita ini manusia suka tidak suka atau sadar tidak sadar, semua orang berpolitik dari pagi sampai malam, dari bangun sampai tidur. Mau negosiasi di pasar, mau apapun itu kita berpolitik. Terus ternyata ilmu politik itu bukan ilmu yang jahat. Tapi ternyata oknum-oknumnya itulah yang tidak benar misalnya dalam prakteknya. Terus saya pikir, oh berarti tidak apa-apa nih kita orang baik masuk politik. Jadi akhirnya saya pikir, oh dah, saya orang baik, saya tahu saya baik, saya tahu insya Allah saya punya niat baik. Kalau orang baik semua tidak masuk politik, ya orang jahat tambah banyak. Saya mikirnya begitu. Jadi akhirnya saya ketika diajak-ajak masuk partai itu, saya masih belum, tapi saya sholat istikharah. Keputusan-keputusan besar di hidup saya pasti saya sholat istikharah. Jadi saya rasa saya butuh petunjuk ya Allah. Ada beberapa partai yang menawarkan ke saya, tapi hati saya belum enak gitu. Terus saya minta ada Ustazah Halimah Alaidrus, saya minta, saya ngobrol sama beliau berdua, saya bilang, Ustazah gimana sih istikharah itu yang benar? Terus Ustazah itu benar-benar ngasih saya caranya, dan saya istikharah itu Masya Allah, hampir semua istikharah saya tidak lama, langsung dapat malam itu juga. Setelah diajari caranya. Dapatnya kayak apa? Misalnya semacam ilham gitu ya? Petunjuk warna. Kan saya minta diajarkan dari beliau itu, sholat istikharah tuh kayak gini loh. Jadi saya lakukan yang beliau bilang, dan itu saya langsung dapat jelas banget di mimpi gitu. Dan saya memang minta pas doa itu, saya bilang, ya Allah, kalau memang baik tolong kau berikan petunjuknya lewat mimpi. Karena saya memang mintanya lewat mimpi, dan saya sangat percaya bahwa Allah itu memberikan apa yang kita minta ya. Jadi saya sangat religius. Mungkin banyak yang akan komentar saya belum berhijab dengan sempurna dan sebagainya, tapi memang saya sangat religius dan saya sangat percaya Allah. Jadi saya memang minta, saya bilang, ya Allah tolong kau berikan kepada saya di mimpi, kalau baik kasih tunjuk, kalau tidak baik kasih tunjuk. Dan memang Allah memberikan petunjuk. Dan ketika saya ke Nasdem waktu itu, hati saya, ih kok saya suka ya dengan partai ini. Dan memang saya baca buku-bukunya Pak Surya Paloh sebelum saya ke Nasdem. Saya kadang, ke Nasdem itu tanggal berapa? Sebelum atau sudah deklarasi Anies? Sebelum. Jadi sebelum deklarasi saya ke sana silaturahmi pas habis Lebaran kalau saya tidak salah itu silaturahmi. Terus saya baca bukunya Pak Surya Paloh sebelum itu, saya bilang, ih kok Masya Allah ini kok pikiran-pikiran beliau ini ada di pikiran-pikiran saya gitu loh. Jadi maksudnya ini kayaknya ideologinya sama dengan ideologi saya gitu. Ya udah akhirnya saya main ke sana, saya bertemu beliau, terus beliau panggil saya tuh waktu pas saya ke sana. Saya kaget banget dipanggil sama orang yang punya partai kan ini. Terus beliau panggil saya, terus saya duduk sebentar dengan beliau ngobrol-ngobrol. Terus saya bilang, oh saya suka nih, beliau ternyata mendengarkan banget kami yang anak muda. Saya bahkan belum join partai, saya baru silaturahmi gitu. Terus saya bilang, oh beliau sangat mendukung partai, mendukung perempuan. Saya mau masuk partai yang mendukung perempuan. Dan beberapa partai yang menurut saya mungkin kurang mendukung perempuan, jadi saya memang tidak mau. Jadi ketika saya bertemu beliau dan saya rasa, oh my God, ini insya Allah beliau ini sangat mendukung perempuan. Jadi saya akhirnya saya sholat lagi tuh, saya sholat lagi, ya Allah tolong kau berikan petunjuk. Dan benar-benar insya Allah petunjuknya baik di Nasdem. Jadi saya masuk Nasdem. Gitu. Mungkin itu petunjuk bahwa Nasdem akan menjagokan Anies Baswedan nih, jangan-jangan. Saya belum tahu tuh Pak Anies Baswedan bakal dideklarasikan. Saya ketemu Pak Anies Baswedan itu 2020 kalau saya tidak salah. 2020 atau 2021, pokoknya 2-3 tahun lalu. Setelah itu pas bulan Oktober Pak Anies Baswedan di dideklarasi tuh, saya kaget juga. Akhirnya ketemu beliau kan, saya bilang, Bapak, terus dia bilang, Alhamid. Beliau kalau panggil saya itu Alhamid, kadang-kadang aja Olfa, tapi biasanya itu Alhamid. Jadi dia, Alhamid, saya bilang, Bapak, kok kita bisa satu partai? Terus kita ketawa gitu. Sebelumnya kenal di mana sama Anies? Saya viral waktu itu Bapak, terus saya viral karena saya bicara tentang media tuh terlalu mendiskriminasi Papua. Seakan-akan Papua tuh kejam sekali, tidak aman sekali, tidak baik sekali gitu loh. Jadi saya bilang, kalau ngomongin Papua tuh yang baik-baiknya juga lah, jangan cuma ngomongin yang buruk-buruknya aja. Kalau Papua seburuk itu, pasti banyak orang kok yang sudah hengkang dari Papua. Buktinya kan sampai sekarang masih banyak orang di sana gitu. Terima kasih, Masya Allah. Pakai yang gula gak? Tidak, saya kalau coffee black. Thank you very much. Ya udah, jadi Pak Anies, saya ketemu sama beliau, saya ke dipanggil ke rumahnya, ke pendoponya. Besok paginya, jadi saya datang, saya ngobrol-ngobrol, terus beliau tanya, ceritakan kepada saya. Justru saya cerita aja, Bapak tahu nggak kita di kami dari orang Papua itu
gimana sih di Jakarta ini, gimana sih di rantau, saya cerita lah begitu. Ya udah, jadi kenalnya jauh sebelum Bapak dicapreskan. Oke, jadi kenalnya tahun berapa tepatnya? Aduh, saya pokoknya pas COVID itu. Pas COVID. Iya, 2020 apa? Iya, 2020 an insyaallah ya. Saya kalau tidak salah ingat. Oke, COVID 2020 dong. Iya, segitu lah. Pokoknya lagi sepi-sepinya itulah dunia. Oke. Sambil minum santai ya. Boleh Rofa, banget. Ya. Di RH Channel kita santai itu. Sambil minum enggak apa-apa. Yang penting minumnya tangan kanan tuh aja. Kalau tangan kiri kita diprotes orang. Ini Robusta. Robusta. Robusta mana? Lampung. Robusta Lampung. Iya benar ya? Iya. Ini benar. Ya. Saya padahal cuma menebak loh, Bang. Iya, Robusta. Karena saya Lampung. Bisa tahu rasanya. Kan di rumah juga saya minum Robusta Lampung. Ya, soal kopi ini kan orang soal selera ya. Iya, itu preferences ya. Iya, ya, tidak bisa dipaksakan. Tidak bisa dipaksakan. Itu ada satu botol untuk Ava. Jadi silakan kalau ini Abang mama. Maksudnya satu botol ini buat saya bawa pulang? Hah? Atau buat saya minum sekarang? Minum sekarang. Oh, saya kira bawa pulang. Berarti ini jualan saya mau tanya. Kalau bawa pulang sayang botolnya nanti untuk tamu yang lain. Oke, oke. Oke. Lalu tambah senang dong ketika ternyata Nasdem mencalonkan Anies gitu. Iya, jadi memang gitu. Saya waktu itu Masya Allah, iya. Banyak orang memang juga yang tidak terima ya. Bahkan di dalam pas deklarasi itu ada beberapa kader yang datang, Mbak Ulfa, emang Mbak Ulfa senang Pak Anies yang dideklarasikan? Iya, emang kamu enggak? Saya ada juga yang begitu di saat deklarasi tanggal 3 Oktober itu ada, iya. Terus ternyata saya tanya, kenapa mereka menjagokan yang lain? Terus saya bilang, terus mereka tanya, kenapa kok mereka jagokan Ganjar maksudnya waktu itu? Bahkan ada yang enggak, bukan, saya bahkan tidak ketemu yang Ganjar, saya malah ketemunya dengan calon yang satunya lagi, Prabowo. Pak Andika. Oh, Andika, iya. Andika. Oke. Okay. Jadi ada yang Pak Andika, ada juga sih ya insyaallah ada juga yang waktu itu Ganjar. Tapi memang saya senang-senang aja karena Pak Anies gitu loh. Yeah. Terus orang tanya, "Kenapa kok kamu senang sekali Pak Anies?" Terus saya bilang, saya dengan bangganya saya bilang, saya bertemu dan kenal beliau itu jauh sebelum beliau dicapreskan. Saya ngobrol sama beliau dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Itu ngobrol di meja makan sambil bener-bener tuh nyambung ngobrolnya banyak banget. Di meja makan? Iya. Keren sekali diajak makan begitu. Diajak makan pagi, diajak sarapan. Oke. Terus beliau pas saya lihat, Masya Allah, kami tuh ada sekitar 10-an orang. Ini Anies diskriminatif nih, saya nggak pernah diajak makan. Maaf ya. Padahal saya teman. Auranya beda. Padahal saya teman dia sejak kuliah itu. Tapi beliau tuh ngambilin kami makan semua, Pak, waktu iya, itu. Iya, terus iya, saya iya. pikir. Oh, kami ada beratnya orang. Banyak orang di situ. Saya ngajakin orang-orang apa saudara dari Papua saya yang lain. I see. Waktu itu dia masih gubernur DKI berarti. Masih ada gubernur DKI. Oke. Okay. Terus kami diambilin makan, terus saya bilang, "Wah, begini dong harusnya nih pelayan masyarakat yang benar melayani masyarakat begitu." Itu impresi pertama saya ya, apa kesan pertama gitu. Ya udah ketemu lagi tuh di Nasdem lagi lucu aja ketawa, "Bapak kok bisa Pak kami atau kita satu partai?" Itu dia bilang, "Iya ya," gitu ya. Udah bismillah deh gitu. Oke. Okay. Satu partai sih tidak, dia kan tidak Nasdem, tapi dia dicalonkan oleh Nasdem. Betul. Ya kan? Oke, lalu kemudian Ova akhirnya jadi caleg. Kok calegnya jadi Papua bukan Papua Barat? Saya caleg nomor berapa di Papua? Nomor 3. Nomor 3. Di atasnya siapa? Satu duanya. Nomor 1 itu ketua DPW Nasdem, yeah. Nomor 2 mantan Bupati Yapen. Nomor 3 saya. Oke. Okay. Kenapa tidak di Papua Barat ya? Kenapa di Papua? Tahu enggak, Bang? Lucunya. Oke, okay, sorry. Papua itu berapa ada kursi? Ada 6 provinsi. Oh, 3 kursi. Oh, cuma 3 kursi, kursi Papua induk itu. Papua induk 3 kursi. Okay. Sebelum dibagi jadi 6 provinsi itu ada sekitar berapa ya? Total tuh kalau tidak salah 10. Oke. Okay. Tapi sekarang kan sudah dibagi jadi 6 provinsi. Berarti jadi tiga masing-masing semua 3. Itu, ya. Iya, karena 3 itu minimal soalnya. Betul. Iya, oke. Okay. Oke, okay, terus abis itu ada 6 provinsi kan? Jadi sekarang sudah 6 provinsi. Saya tuh awalnya tuh dari Papua Tengah. Karena saya kan dari Timika. Yeah. Jadi saya pikir saya mau dari Timika gitu. Oke. Okay. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, ternyata di politik kan everything changes in a second ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus tiba-tiba saya diminta, "Olfa, kamu dari Papua aja ya?" Terus saya bilang gini, "Enggak, saya enggak mau. Saya maunya dari Timika." Saya ingat banget. Yeah. Jadi dari 6 provinsi ini, yang saya tolak itu malah provinsi Papua. Oke. Okay. Karena begini, ada ceritanya, Bang. Tahun 2021 kalau saya tidak salah ingat, saya viral karena saya waktu itu sempat ada beritanya memang saya Saya sempat viral karena saya menentang
kekerasan dan kekejaman apa sih organisasi di sana ya gitu. Jadi taruhlah KKB gitu. Jadi saya bilang bahwa saya tidak setuju dengan kegiatan itu gitu. Intinya saya berpihak kepada kemanusiaan. Tapi sepertinya salah ditafsirkan oleh masyarakat. Banyak yang mempelintir itu, banyak yang bilang saya ingin menghabiskan masyarakat Papua. Saya bilang, saya punya power apa sampai saya bisa menghabiskan masyarakat Papua? Dan saya ini orang Papua loh gitu. Jadi pokoknya banyak masalah tafsirkan sampai saya tuh dipanggil ke Mabes Polri. Seviral itu gitu. Oh, dipanggil ke Mabes Polri? Iya, saya datang gitu, Pak, Bang, apa sih, pas saya datang ditunggu kan, saya minta sahabat saya temenin. Ayo temenin saya, pas saya datang terus Bolva silakan masuk. Terus saya lihat itu bapak-bapak semua, wakil-wakil Polri apa semua di situ sama dirjen apa cybercrime lalala pokoknya banyak, ada sekitar 11 apa 16 orang ya. 11 bapak-bapak di meja bundar itu, meja besar banget kan. Terus saya enggak mau masuk, saya mundur. Saya bilang, "Mbak, serius nih masuk di ruangan ini?" Iya. Saya takut kan, ya Allah ini kenapa kok saya di mau diinterogasi apa-apa gitu. Terus pas masuk, terus saya disalam sama Kapolri ya kalau tidak salah waktu itu. Bapak bilang, "Terima kasih karena Mbak Olva menjadi orang Papua pertama yang viral dan NKRI." Oke. Terus saya langsung, "Allahu Akbar, saya kira saya mau diapain?" Saya gitu tuh semua pecah ketawa tuh semua. Jadi akhirnya dari situ mulai, jadi apa namanya, karena itu saya pikir kan banyak yang menghujat saya karena salah. Bukan salah sih sebenarnya, ada yang mungkin tidak setuju ya, karena begini Bang, mereka tuh ke saya tuh kayak begini, "Olva, kamu tuh punya suara, kamu punya masa, kamu punya followers banyak, kamu viral di mana-mana. Kenapa kok dengan suara kamu itu kamu tidak mendukung kemerdekaan?" Gitulah. Oke. Jadi saya dibilang seperti berkhianat kepada Papua, sedangkan kan menurut saya setiap orang punya hak untuk beropini, setiap orang punya hak apa, jika mereka mau beropini untuk merdeka, ya itu hak mereka, saya tidak pernah melarang kan. Tapi saya kan juga punya hak untuk memilih NKRI. Cuman saya tidak diterima di situ gitu. Jadi saya dianggap berkhianat sehingga dipelintir, betul-betul dipelintir. Dan itu banyak orang yang saya kira banyak dari Provinsi Papua. Jadi ketika, kenapa saya menolak Provinsi Papua, karena saya pikir buat apa, orang-orangnya kan ternyata kayaknya banyak yang tidak suka saya dari Jayapura dan sekitarnya gitu loh Bang. Jadi saya memang waktu itu menolak Papua. Tapi saya doanya sama Allah begini, "Ya Allah, hamba mohon ridomu untuk menjadi manfaat bagi umatmu, bagi agamamu lewat politik." Saya bilang gitu, saya doanya selalu begitu. Saya bilang, "Tapi ya Allah, saya bingung dapilnya gitu sekarang." Saya kalau doa sama Allah tuh konkret dengan bahasa saya secara sehari-hari aja gitu. Konkret saya bilang, "Ya Allah, tapi saya bingung dapilnya, tolong kasih saya petunjuk," saya bilang. Karena dengan ilmu yang saya punya pun, dengan pengetahuan dan analisa yang saya punya pun, saya manusia yang semuanya itu berasal darimu, saya bilang. Pengetahuan saya, apapun yang analisa saya, semuanya tuh engkau yang berikan. Dan jadi ada doanya, "Robbi ini lima anjalta ilai men khairin fakir." Abang tahu doa ini? Doanya Nabi Musa kan. Jadi kita manusia, apapun yang kita punya di muka bumi ini, kita tetap fakir di mata Allah gitu loh. Karena ini kan semua dari Allah. Allah bisa membolak-balikkan itu dengan gampang kan gitu. Jadi saya doanya gini, "Ya Allah, mohon kau berikan, jika engkau ridhoi," saya bilang, "jika engkau ridhoi saya masuk politik, jika engkau ridhoi niat saya menjadi manfaat bagi umatmu di lewat politik, mohon kau pilihkan saya dapil yang menurutmu terbaik. Karena engkau maha mengetahui apa yang tidak kami ketahui, engkau maha melihat apa yang tidak kami lihat, dan engkau maha mendengar apa yang tidak kami dengar. Mohon pertolonganmu, mohon bimbinganmu, dan segala-galanya." Dapil saya tiba-tiba di Papua, diputuskan dari Nasim, saya di Papua. Tahu nggak Bang, itu pas saya ditelepon malam itu ya, besoknya tuh mau tes apa, psikotes caleg DPR RI kan. Itu saya ingat banget, saya mau ngantar kakak saya ke bandara kalau tidak salah, dia mau pulang, dia lagi datang ke sini sama suaminya. Terus saya pas pulang, saya di taksi, saya ketawa, saya lihat langit, saya bilang gini, "Ya Allah, engkau tahu, ini provinsi yang saya tolak dari awal. Kok malah saya dikasih provinsi ini gitu loh." Itu melalui mimpi? Petunjuknya?
Tidak, saya di, waktu pas saya di, masih di tepat dari Papua Tengah pindah ke awalnya mau diajak dengan Pak Waketum kan, Pak Mata Ali ke Jakarta Timur. Habis itu pindah ke Papua Barat Daya, habis itu pindah ke Papua Barat, itu belum difix tuh, belum fix saya di mana diletakkan di mana. Ternyata kan saya percaya sekali dengan Bapilu Nasdem ya, mereka tuh meletakkan orang dengan betul-betul mereka tahu membaca peta politik dan sebagainya. Itu saya sudah tahu bahwa saya di Papua Barat Daya. Pak Mat Ali sudah bilang, Pak Waketum sudah bilang bahwa kamu di Papua Barat Daya ya gitu. Oh ya sudah Pak, bismillah, saya bilang gitu. Tiba-tiba pas putusan terakhir saya dipindahkan, Olva kamu pindah ke Papua ya, gak apa-apa ya, kamu siap bersedia tuh. Saya jawaban saya cuma satu, saya ingat tujuan saya ingin mengabdi untuk masyarakat Papua. Dan Papua itu di mana aja? Di mana aja Papua yang penting di Papua tidak apa-apa. Terima kasih. Ya udah akhirnya saya di Papua sampai hari ini. Tapi masalahnya begini, Olva. Papua ini, yang Papua yang di sini ini masih ini nggak, masih noken ini nggak? Yang di Papua induk ini kalau menurut saya tidak noken lagi. Setahu saya tidak noken lagi. Itu Papua Tengah, Papua Pegunungan itu masih noken. Karena kalau noken berat juga. Noken itu kan ya kepala sukunya. Iya, artinya kalau tidak lobby kepala suku susah ya. Betul. Semuanya susah sih bang. Jadi itu memang. Kalau saya ya misalnya suatu saat misalnya mau dicalonkan orang, ada partai yang mencalonkan saya, tapi itu pun saya bilang DKI aja ya, tapi akhirnya saya putuskan tidak ya kan, karena saya bilang udahlah, saya udah kadung menjadi orang yang independen ya, nanti malah orang heran kalau lihat saya Refli Harun tiba-tiba ngomongnya agak diatur-atur gitu, harus tidak boleh lewatin apa yang biasanya ngomong saya udelnya aja kan. Gitu. Nah, saya membayangkan Papua itu mahal sekali kan. Bagaimana kita turun ke lapangan? Oke, orang mengatakan nggak ada internet, ada apa? Tapi kan Papua ini bung ya kan? Ya. Gimana ininya? Gimana apanya? Ya, bagaimana nanti? Akomodasi. Apa istilahnya? Logistik kampanye. Kan ada logistik partai, ada logistik perseorangannya kan? Iya. Gitu. Apalagi OVA cuma ketiga di sana. Kan ketiga kan? Cuma ketiga maksudnya kenapa cuma ketiga? Kan 1, 2, 3 urutan tiga kan? Iya. Kan itu kan menggambarkan prioritas partai sepertinya. Oh. Iya kan? Mungkin gitu. Ya, saya tidak tahu kalau masalah itu. Walaupun kita proporsional terbuka, tapi kan tetap saja preferensi dan lain sebagainya itu sering, ya kan? Apalagi OVA kan newcomer gitu. Iya. Ya, gimana? Persiapan logistik kemudian macam-macam. Sejauh ini sih baik-baik saja ya. Sejauh ini alhamdulillah masih bisa diatasi dengan baik. Sejauh ini ada saja orang yang teman-teman atau apa yang membantu itu ada aja. Jadi maksud saya itu ya, saya sangat percaya dengan itu. Saya tadi bilang nanti kalau saya ngomong kebanyakan nanti orang bilangnya nggak mungkin kamu tidak butuh duit banyak. Betul, memang duit itu butuh untuk caleg pencalekan. Kita frankly speaking. Ya. Sekarang OVA sumber pendapatan di mana sekarang? Oh, sekarang ini saya kan dulu biasanya itu saya kayak begini ya, maksudnya diundang kemana-mana jadi motivational speaker. Ya. Tapi sekarang memang saya lagi politik banget. Iya. Dan jangan salah, itu changing a lot gitu kan? Right. Iya kan? Iya. Iya tuh. Aduh, saya tidak boleh bilang nggak ya, saya ini bantu, saya punya saya mentor di, jadi saya punya mahasiswa-mahasiswa yang saya bantu untuk bikin skripsinya kayak gitu. Selain itu ya paling sama usaha keluarga sih di Papua. Plus tadi ada bantuan-bantuan teman-teman. Iya, gitu. Jadi itu tiba-tiba ada teman-teman saya aja yang bantu Olva, kamu caleg kan. Sekarang gitu. Saya bayangkan ya, satu kali pesawat aja kan bolak-balik tuh berapa juta itu ke Papua. Itu mahal banget sih. Mahal ini salah banyak. Satu nih alasan nih bang saya mau masuk politik ini, karena saya mau mempertanyakan kenapa ke Papua tuh bolak-baliknya mahal banget, lebih mahal daripada ke luar negeri loh bang. Iya. Ini ya, minimal sekali jalan tuh 6 juta loh bang. Makanya. Ekonomi itu hari biasa. Coba kalau hari tapi lebaran. Pernah nggak Pak Anuova datang jam 7 pagi, jam 11 nggak jadi sidang, aku di Bawaslu lalu balik lagi. Pernah nggak datang pagi lalu hari itu balik ke Jakarta? Saya pernah mengalami itu kan. Saya pernah jadi baru datang jam 7 pagi nyampe kan, iya mantep di Jakarta balik lagi ke Papua. Pernah jadi nggak nyampe ke Papua Jayapura tuh jam 7 pagi lalu sidang Bawaslunya ditolak karena
mereka. Tapi itu berarti masih ada penerbangan sore ya? Ada penerbangan sekarang sore. Sekarang sudah tidak ada. Oke. Okay. Yeah. Oh, berarti udah lama saya nggak ke Papua. Memang udah lama sih. Tahun berapa? Tapi sekarang penerbangan malam tidak ada. Penerbangan malam nggak ada ya? Tidak ada. Makanya kenapa Papua, kalau ke Papua itu pasti pagi, tengah malam. Dulu ada ini penerbangan ini. Betul. Ada penerbangan langsung itu direct flight tuh dulu. Dulu direct flightnya itu Batik kalau nggak salah ya. Batik. Oh, tapi tidak itu Bang Refli jam berapa berangkat balik ke Jakarta? Yang satu siang? Enggak tahu. Lupa lah. Itu no tahun big deal. Tahun berapa ya. Itu? Tahun 2016 apa? Oke. Saya membayangkan mahal sekali dan betul, logistik betul. Itu kadang-kadang kalau orang di politik kan nafsu biasanya kan. Hmm. Waduh, biasanya kan enggak yang namanya tim sukses itu kan enggak pernah dia bilang negatif kan. Selalu betul. Bilang, "Waduh, ibu banyak gini gitu terus dia." Gitu keluar amunisi dan lain sebagainya. Hmm. Padahal di Papua kan nggak gampang untuk kampanye kan. Kan literasi kemudian teknologi kan lebih terbatas dibandingkan Jawa kan. Iya. Kalau kita broadcast seperti ini, saya tidak tahu misalnya daerah Papua itu berapa bisa mengcover misalnya. Banyak banget memang. Cuman gitu. Itu ya karena saya tuh apapun yang saya lakukan di hidup saya ini, saya sangat percaya dengan ketentuan Allah ya Bang ya. Jadi saya apa namanya innamal amalu biniat. Jadi saya pikir niat saya baik sampai sekarang pun Allah membantu saya. Jadi ada aja bantuan, ada juga pasti maksudnya ada juga persorangan betul, pasti juga partai membantu. Tapi maksudnya uang itu dibutuhkan pasti, tapi menurut saya uang bukan segalanya. Oke. Okay. Kalau siapapun mau mencalekkan diri, siapapun mau jadi capres, mau orang, saya sangat percaya itu ya, mau orang menjahati, mau orang mencoba mengekat, mau orang mencoba apapun itu, tapi kalau Allah mau jadiin, Allah jadiin aja. Gitu. Oke. Okay. Kalau Allah mau tidak jadiin, Allah tidak jadiin aja. Jadi saya sangat percaya itu. Jadi saya berusaha dan berikhtiar sesuai kemampuan, sesuai yang saya bisa. Dan saya sudah berikhtiar, saya berdoa, terserah sisanya nanti Allah yang urus ya gitu. Lalu kita bicara tentang geopolitik ya. Secara geopolitik kan Papua kan tidak menguntungkan. Not support Anies Baswedan ya. Barangkali support ke Anies itu lebih rendah dibandingkan calon lainnya. Kalau misalnya kita kaitkan dengan support kepada Jokowi, saya nggak tahu. Gimana menurut Ova? Tidak juga. Nggak jadi juga. Akhirnya ketika saya bicara Papua di Papua ya, di dapil. Tidak juga, nggak karena juga, ya? Banyak sekali ya pendukung Pak Anies di sana. Oke. Okay. Jadi memang itu kemarin juga sempat sesuatu yang waktu pas Pak Anies datang bulan November apa Desember tahun lalu. Iya. Yeah. Itu antusiasme masyarakat kan luar biasa sekali gitu. Jadi memang orang mungkin berpikir Papua tidak mendukung Anies, ternyata tidak juga kok, banyak sekali pendukung Pak Anies di sana. Oke. Okay. Jadi secara geopolitik menguntungkan saja, alhamdulillah. Oke. Okay. Gitu. Okay. Dari Papua induk itu Nasdem mendapatkan kursi sekarang? Sekarang iya, ada 3 orang. Oh, 3 orang. Hmm. Dari berapa kursi waktu itu? Itu yang tadi saya bilang, dari totalnya itu kalau tidak salah 10 ya. 8 sampai 10. Okay. Ya. Saya agak-agak lupa juga, iya. 3 orang itu siapa aja sekarang? Aduh, saya lupa. Salah satunya itu, Pak Sulaiman Hamzah. Oke. Okay. Sulaiman Hamzah itu dari mana? Dari suku Bugis. Sulaiman Hamzah, iya deh. Kalau tidak salah dari daerah Maluku sana mungkin okay, ya. Okay. Tapi Sulaiman saya juga Hamzah. Tidak tahu okay. Ya. Apalagi? Kakak Ina Kobak dari Papua. Oh, ini berarti ya, Noe? Yang ras ini ya? Ya, pegunungan ya. Oke. Okay. Saya tuh ingin mengatakan gini, Pak, asli dan tidak asli, karena konsep asli itu adalah dia sejak kelahiran, ya kan, lahir di Papua itu asli, atau dia ras Mongoloid yang lahir di tempat lain. Itu konsep asli Papua itu begitu. Jadi kayak Ova itu dianggap asli Papua. Lalu orang yang makna asli Papua tuh bergeser sih menurut saya Bang. Bukan, menurut undang-undang. Oh iya. Jadi kalau misalnya, makanya itu saya bilang di Papua jadi bergeser. Jadi undang-undang kan yang Abang tadi bilang ini, tapi di Papua itu jadinya ketika ada isu sesuatu terus melibatkan seseorang yang ada mix-nya itu dianggap tidak asli Papua. Iya, jadi sebenarnya kalau undang-undang mengatakan yang asli Papua tuh ras Mongoloid dan orang yang memang dianggap sebagai orang asli lahir Papua besar sana, karena gitu. Lahir besar di sana. Ya. Jadi
kalau misalnya ada ras Mongoloid lahir di Jawa, misalnya tetap dia asli Papua. Iya, betul. Tapi kalau misalnya bapak ibunya Papua, tapi dia bukan ras Mongoloid lahir di tempat lain, itu mungkin dia dianggap tidak asli Papua. Mungkin, jadi memang ya. Memang konsep aslinya begitu. Tapi secara real politik ya memang yang ras Mongoloid selalu dianggap real itu. Iya, makanya betul. Misalnya gubernur itu selalu harus perdanya ada iya, perda ya. Harus ke sana. Oke. Saya membayangkan gimana strategi kampanyenya nanti, Olva? Oh, saya sudah mulai dalam arti bukan mulai kampanye, tapi saya memang dari dulu itu kegiatan saya, kalau ada yang pernah nonton YouTube saya, Olva, oh, ya? Itu apa namanya, unitnya Olva ya? Oh, Olva, jadi Olva double. Oke. Okay. Ada subscribersnya juga tidak banyak sih, paling 450.000 lah. Iya. Itu saya sudah selalu turun kampung sosialisasi, maksudnya bukan okay. sosialisasi dalam arti gimana-gimana, tapi saya biasa turun kampung, kegiatan di kampung. Yeah. Membagikan sembako kayak gini. Jadi saya di Papua itu saya sudah kegiatan ini tidak saya tidak berhenti hanya karena saya caleg gitu loh. Jadi memang akhirnya saya sekalian aja lanjutin gitu kegiatan ini kemana-mana ke Papua sana ke dapil saya gitu. Ya, oke, okay. Tapi kalau sebelum kampanye boleh bagi-bagi sembako, tapi setelah kampanye nggak boleh nanti. Karena itu udah money politics. Betul, jadi. Betul. Jadi kalau mau bagi-bagi sembako sekarang lah ya kan. Betul ya, iya juga sih. Tetapi iya. Kalau sudah nanti masa kampanye nggak boleh gitu. Betul, betul. Itu secara resminya, betul. Walaupun tidak resminya banyak juga banyak iya. yang itu. Oke. Okay. Tapi saya sebagai orang hukum harus mengklirkan itu kan. Oke. Okay. berarti kan kalau misalnya ke kampung-kampung begitu, saya bayangkan jauh sekali itu kan. Maksudnya iya, dan tidak semuanya dijangkau oleh iya. Perjalanan darat ya. Jadi iya. memang sebenarnya biaya cukup mahal itu akomodasinya itu. Pesawat dari, iya. Sewa pesawat dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Ada yang harus sewa, ada yang bisa naik kapal. Cuman kalau naik kapal mungkin resikonya lebih lama dan juga yeah. Ombak dan sebagainya. Jadi mungkin salah satunya adalah naik pesawat. Pesawat yang twin, oh apa? Pesawat yeah, yang kecil gitu. Kecil-kecil gitu. Terus sudah begitu juga dari kabupaten satu ke kabupaten lain kan tidak bisa jalan darat. Jadi tadi saya bilang, jadi ya itu hanya pilihannya pesawat. Resiko gimana, Ova? Resiko untuk kan kemarin kok ada yang Bu Susi gitu-gitu yang pilotnya disandra oleh KKB gitu-gitu kan itu ada di juga. Itu di daerah Papua Pegunungan ya. Oke, okay, bukan Papua. Bukan di Papua Induk ya. Iya. Dan juga ya di Papua itu. Induk tidak sih Papua Induk itu kan Jayapura, Jayapura Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, iya. Sarmi, Kerom, Yapen, Biak Supiori, Mambera Moraya. Yapen Waropen, Biak Supiori, Mambera Moraya. Jadi ada 8 kabupaten, satu kota madya. Oke. Okay. Itu semuanya termasuk Papua yang cukup maju. Jadi okay. memang ada jangkauannya lebih mudah, aksesnya lebih mudah lah. Yang jelas waktu tahun pertama saya ke Jayapura itu tahun 2005 apa? Hotelnya itu baru Hotel Yasmin itu paling bagus. Iya. Sekarang udah banyak hotel di situ ya. Masya Allah udah termasuk bukan banyak lagi. Termasuk Swiss Bell yang di pinggir laut gitu ya. Mm-mm. Tapi last time saya ke sana baru 2016. Setelah itu belum pernah lagi ke sana, urusan ke sana. Oke, okay, Ova, coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian. Karena kita live ya. Iya, ya. Mungkin ini pengalaman pertama Ova live di YouTube ya. Mungkin. Saya juga biasanya lupa. Kalau interview begini kan direkam. Ini kan kita live kita. Insya Allah, iya. Oke, okay. Dan kita ditonton lumayan lah. Yang watching now ya. Yeah. Come and go mereka. Ya. Yeah. 1680-an. Oh, Masya Allah, halo. Salam kenal. Assalamualaikum. 1700-an ya, tadi sampai ya. Nah, jadi nggak apa-apa, saya kasih kesempatan tuh kalau mau beranu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Syarifah Alfal Hamid dari Papua. Satu kehormatan bagi saya untuk datang dan ngobrol dengan Bang Refri Halun di YouTube channelnya dan live pula. Saya tadi pas dibilang live, saya kaget. Oh iya, saya pikir direkam, ternyata live. Semoga semua sehat senantiasa yang nonton. Berkah selalu, jangan lupa stay safe. Oke, okay, jadi Sobat Era sekalian, kelihatan tuh ya mana yang cerdas, mana yang enggak. Jadi kalau yang tidak cerdas sudah pakai teks, ngomongnya lambat lagi ya. Ini udah enggak pakai teks, ngomongnya cepat. Itu memang pembawanya begini, antusias gitu orangnya. Iya, saya tuh antusias sekali. Saya kadang-kadang bingung juga kenapa okay. saya begini, atau apakah saya berlebihan atau tidak. Tapi ada hal-hal yang
saya dibilangnya energetik ya, energik, yeah. energi. Yeah, jadi yeah. kadang-kadang saya lagi syuting iklan tuh bang, yeah. itu jam 2 malam orang udah pada semua, saya masih yang, wah. Oh, yeah. Terus saya kru-kru apa iklan tuh malah yang, Mbak Olfa kok bisa sih Mbak Olfa sudah jam 2 malam kamu masih on gitu, masih nggak tahu juga, kayaknya ini kelebihannya Allah. Baterainya belum habis gitu. Belum ya? Habis, kayaknya tuh kelebihan yang Allah kasih buat saya deh, betul lah. Tapi gini, kalau pola hidup sehari-hari gimana? Misalnya mulai dari kalau kita gambarkan sehari, misalnya dari semalam dah. Soalnya saudara sekalian, saya WA-WA-an dengan beliau ini kira-kira jam, entar saya cek dulu ya. biar kita tidak ada dusta di antara kita kan. Jadi saya saya menghubungi pertama pukul 20.37. Betul. Hanya untuk mengatakan cincinnya enggak jadi hilang ya. Ya, dia kemarin ke cincin mau. Soalnya kemarin waktu syuting take vokal itu cincinnya hilang katanya. Sibuklah orang nyari-nyari, ternyata enggak kebawa cincinnya wala. Iya, ada di atas Al-Qur'an di rumah. Mana cincinnya yang mana? Tidak dipakai, warna biru. Oke. Okay. Warna biru. Dan cincinnya itu dibeli di Mekah. Iya, di Mekah betul. Jadi Alfa ini baru pulang umroh ya. Belum, iya belum. Belum 40 hari. Belum 10 hari. Baru jadi, banget, baru banget masyaallah. Jadi masih doanya masih makbul dia. Amin. Ya Allah. Rupanya dia baru jawab saya 23.25, setengah 12 malam. Kemudian kita berkomunikasi, kemudian terus berkomunikasi, kemudian saya tawarkan mau podcast enggak itu pada pukul 1.27. Ya, 1.27. Kemudian dia bilang boleh bang, mau ngobrolin apa, lokasinya di mana, jam 3.36, setengah 4. Oke, coba bayangkan dari kemarin sampai sekarang apa kegiatan, misalnya bangun jam berapa, kegiatannya apa? Saya tiap hari bangun jam 3. Oke, tidur? Tidur itu Pak, ya tadi kalau misalnya pulangnya jam 12 berarti saya tidur jam 12, tapi kalau jam di rumah saja, maksudnya sudah di rumah jam 9 berarti mungkin jam 9, jam 10 saya sudah tidur. Tapi selalu jam 3? Pasti jam 3, jam jadi apapun 4. Minum apapun makanannya, bangunnya selalu tetap jam 3? Jam 3, jam setengah 4. Ya. Oke. Okay. Lalu? Mau cerita bangun tidur deh, tidak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Takut nanti ngomong ria ibadah atau apa? Oh, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Maaf gak ya apa-apa. Teman-teman, jadi saya bangun, saya sudah dengan pola hidup itu sudah alhamdulillah, sudah masya Allah sudah cukup lama. Iya. Pasti bangun jam 3, tahajud, apa, rangkaian sholat malam itu. Iya. Sampai subuh, sampai sekarang, jadi... Sampai subuh? Iya, sampai lalu subuh. Lalu habis subuh, nggak tidur lagi? Tidak, jadi langsung bersih-bersih atau siap-siap, habis itu tunggu sholat duha, habis itu misalnya ada kegiatan jam 10, saya siap siapnya tuh. Jadi pas bangun itu, saya langsung mandi dulu. Iya. Habis bangun tidur jam 3, jam setengah 4, langsung saya mandi. Iya. Habis mandi, saya lakukan sholat. Oh, jadi bangun tidur tuh langsung mandi? Langsung mandi. Oh, pantas dia sehat ya. Okay. Amin. Iya. Saya langsung mandi, habis itu karena sekarang itu subuh sudah jam 4.18, 4.15, jadi sekarang sudah lebih cepat subuhnya. Yeah. Jadi saya kalau subuhnya semakin cepat, saya bangunnya juga semakin cepat. I see. Jadi supaya saya punya waktu lama untuk beribadah gitu. I see. Jadi saya bangun jam 3, saya mandi, saya habis itu saya beribadah, sampai saya tunggu sampai subuh, habis subuh saya siap-siap bersih-bersih, saya punya mbak juga, tapi saya tetap suka melakukan itu. Terus, saya paling ngopi karena saya tidak terlalu sarapan, tapi saya ngopi, habis itu mungkin melakukan hal yang saya suka, saya telepon, pasti telepon mama saya habis subuh. Saya telepon mama, habis itu mungkin kalau pengen sauna saya sauna. Ada, saya punya kayak tempat sauna di rumah gitu, ya, portable gitu ya. Iya, portable, jadi saya sauna, saya suka sekali sauna. Habis itu siap-siap kalau misalnya ada kegiatan pagi, saya pastikan saya pas lihat jam sudah boleh duha, saya duha dulu karena saya takutnya itu pas kegiatan saya tidak bisa duha. Duha jam berapa apa biasanya? Kalau normalnya saya jam 9-an. Okay. Jam 9 setengah 10. Yeah. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang harus saya di lokasi jam 10, saya berarti dari sebelum jalan saya sudah duha dulu. Oke. Okay. Iya, jadi saya duha, habis itu saya sholat hajat, saya bilang ya Allah mudahkan urusan saya hari ini. Sholat hajat tiap hari? Tiap hari. Allahu Akbar. Insya Allah tiap hari. Iya, iya. Maaf ya, ini saya takut ria ya, ini saya cuma cerita saja. Nggak, ya, apa-apa, ya, untuk memberikan inspirasi. Karena ria dan tidak itu tergantung niat dari dalam, kan orang nggak tahu. Betul, betul, okay, ya, dalik, jadi habis itu saya sholat semua selesai, baru saya, kalau saya sudah sholat duha, baru saya enak meninggalkan rumah. Kalau tidak, itu pasti saya kepikiran. Atau pasti saya kayak rasa ada kegiatan, saya minta izin.
Ntar ya saya jadi habis. Oh jadi itu. Udah sampai begitu ya? Kalau iya, saya kayak kalau tidak sholat duha itu udah nggak enak. Nggak enak sholat kalau tidak bangun malam sholat tahajud pun juga tidak. Saya tuh pernah nangis bang, pernah nangis. Saya telepon mama saya lewat duha terus mama. Bayangkan ya lewat duha aja nangis. Nangis ya? Terus mama saya. Orang lewat lima waktu kayak Jido nih, lewat lima waktu dia santai aja. Makanya tadi saya karena hitung perjalanan kesini agak jauh, saya bilang abang bang diundur ya karena saya takut tidak kesampaian sholat maghrib gitu. Iya. Dia beliau tadi sebenarnya kita janji jam 19.00 ya. Tapi kata beliau janganlah nanti dia maghrib dulu karena dari sini ke dari tempat ini kesini. Satu jaman ya. Nah, ternyata satu jaman lebih dua jam iya. Karena macet anu ya Jumat malam. Betul. Oke, lalu terus habis itu kalau misalnya saya ada undangan untuk saya kan juga ini saya coaching public speaking private. Okay, jadi hanya orang-orang yang misalnya saya rasa okay, sendiri one by one atau mungkin saya dengan dua orang jadi gitu. Setiap hari kalau ada di Jakarta saya di Jakarta, kadang-kadang saya ke Surabaya, kadang-kadang kemana-mana. Oh sampai gitu. Ke situ iya, juga? Iya, makanya saya selalu hampir selalu ada di pesawat itu karena saya coaching private public speaking. Banyak orang yang menurut mereka saya tidak tahu, menurut saya masih kurang, tapi katanya bagus banget public speakingnya. Jadi akhirnya karena orang-orang ini, kak ayo dong saya pengen banget ajarin gini-gini, mereka mau ikut apa, misalnya mau ikut Putri Indonesia atau mereka mungkin mau ikut mau kerja di mana, terus mereka rasa menurut mereka butuh coaching public speaking, saya datang. Tapi saya juga sambil kerja itu ya, jadi maksudnya emang private public speaking berbayar. Oh iya dong. Enggak, kalau tidak bayar bagaimana cari nafkahnya ya? Iya betul. Okay. Jadi saya punya banyak kreativitas untuk mencari duit sampingan. Oke, okay, I see. Orang kayak begini memang baterainya full terus. Betul, alhamdulillah Masya Allah. Tidak bisa saya bang kalau tidak berkegiatan tuh saya tidak bisa. Okay. Mungkin saya tidak akan meninggal karena kelaparan, tapi saya akan meninggal karena kebosanan. Iya. Saya bosan banget kalau nggak ngapa-ngapain. Makanya beliau ini ketika disuruh apa-apa antusias dia ya. Betul, iya. Kalau orang Indonesia kayak begini semua maju Indonesia. Produktivitas meningkat ya. Karena ini silakan. Iya. Kalau jadi. Beliau ini nggak takut capek gitu kan, banyak orang yang takut capek ya. Saya rasa rugi kalau tidur terlalu banyak bang. Terus saya pernah ngomong gitu sama abah saya bilang, Olfa kamu ini tidurnya sedikit sekali tiap hari. Tapi so bang, far so good ya. Iya makanya itu saya bilang kayaknya Allah tuh maha adil kayaknya bang. Maksudnya bukan kayaknya, Allah tuh maha adil tapi untuk saya tuh sepertinya Allah itu memberikan kelebihan itu dan. Tapi kalau misalnya jalan-jalan gitu tidur nggak di mobil? Tidak, saya bukan orang yang tidur di pesawat, bukan orang yang tidur di mobil. Saya lebih suka kayak doa apa, zikir atau apa. Kadang-kadang tertidur, tapi kadang-kadang saya minum obat flu. Untuk tidur? Untuk tidur. Okay. Tapi itu pun kalau tidur, tapi kalau tidak ya tidak apa-apa juga. Oke. Tidak, nggak merasa capek gitu ya? Itulah, Masya Allah saya juga bingung kadang-kadang. Ya Allah saya tuh cuma tidur 2-3 jam sehari, tapi 4 jam. Tapi kok iya, saya bukan komplain, tapi saya bersyukur. Tapi saya kadang-kadang juga tanya, dari mana nih energinya? Itulah ya, orang punya kelebihan dan kekurangan kan bang. Iya. Jadi luar biasa. Kita bacakan Ova ya komentar Sobat Era sekalian ya. Alhamdulillah masih antusias mereka menonton ya, 1900-an yang nonton ya, yang watching now. Kadang-kadang saya diprotes juga sama ini. Wah itu RH bangga-banggain berapa yang sedang nonton. Enggak, karena tergantung up and down. Kalau aspirasinya misalnya enggak bagus, saya enggak akan ngomong sama narsumnya kan. Betul. Kan kasihan dia. Tapi kalau bagus, why not kita sampaikan kan. Oke. Okay. Dan kita juga enggak sadar udah hampir 1 jam kita ngomong kan. Oh, Masya Allah iya. Iya, ada sudah 53 menit kita ngomong. Cuman enggak apa-apa. Di era channel ini ada narasumber Rizal Ramli 2,5 jam. Dharma Pongrekun 2,5 jam juga gitu ya. Okay. Jadi tergantung dia mau ngomong apa aja enggak ada masalah ya. Karena kita tidak pernah menghitung hanya aspek ekonominya, tapi kita pokoknya sepanjang terus saja. Oke. Okay. Coba kita lihat ya. Saya sengaja jumping yang terakhir ya. Tapi kalau jumping yang terakhir dia terus bergeser. Oke. Apalagi ya.
Subhanallah, cantik, pintar, smart, Masya dan Allah. Banyak membantu masyarakat di Papua, kata Hasbi Nur nih ya. Salam kenal, Masya Allah, makasih. Um Kulsum, ya Rob, namanya seorang syarifah, suka ada kelebihannya sampai saya nangis. Saya hanya berdoa semoga Allah memberikan yang terbaik untuk mewakilkan Papua ya, Mbak Olfa. Bismillah. Okay. Allah, terima kasih. Oh, saya kalau ada ya, dengan... kalau ada yang buruk saya bacain juga ya. Iya, saya ya. Tuh gampang nangis. Oh, iyalah Rasulullah juga gampang nangis kan ya. Masya Allah, saya tuh paling cepat banget. Iya. Biasanya gitu orang antusias itu memang anu. Iya betul ya, itu beda sama flat kali. Itulah masalah Allah tuh adilnya itu ya. Gitu. Jadi kayak keseimbangnya dia mudah tersentuh juga, beda sama orang flat gitu. Makasih loh, Masya Allah. Insya Allah 2024 amin menang. Amin ya Allah. IKN kalau yang enggak relevan enggak saya bacakan. Iya, iya. Buzzer sepi apa belum bayaran? Kemudian di sini yang teridentifikasi ada 3 buzzer di sini sih. Nah, jadi kita nggak bacakan yang buzzer itu. Oke, apa lagi ya? Kobar cantik, kobarkan Anies di Papua, Anies presiden ya. Kemudian apa lagi ya? Apalagi ini? Rakyat cerdas mau perubahan, salam perubahan teman-temanku sebangsa. Oke. Jadi ada beberapa nama yang saya identifikasi kayaknya robot gitu-gitu. Jadi saya nggak bacakan karena dia selalu muncul dan biasanya kerjanya ngata-ngatain melulu. Iya. Biarin aja. Biarin aja. Soleha dan cerdas, Masya Allah, luar biasa. Amin. Tapi kasih. Boleh nggak nanya yang personal ya? Oh, personal matters. Iya, jadi boleh ya? Should, ya. Yeah. Kenapa sampai sekarang Beta masih sendirian? Wah, seneng nih sobat era sekalian ya. Belum menikah ya? Iya, belum menikah. Dengan, saya jawab ya. Sorry, sekarang kan usianya usia 30, ya, Isa Al-Masih ya, Nabi Isa ya? Iya, 30. Iya kan? 33 ya. Iya, oke, okay, silakan. Begini Bang, dengan tidak mengurangi rasa hormat nih ya Bang ya. Iya. Kalau menurut saya pertanyaan kapan menikah itu sama dengan pertanyaan kapan mati. Oke, karena jodoh. Itu rahasia Allah. Oke, ya, jadi ketika orang selalu tanya kenapa belum menikah, saya bilang saya tidak bisa jawab pertanyaan itu. Itu pertanyaan yang hanya bisa Allah yang jawab. Karena saya sudah ikhtiar, saya sudah berusaha, saya sudah minta dikenalin kadang-kadang, saya sudah berdoa, tapi memang berarti memang Allah belum kasih. Jadi sekarang tinggal yang saya lakukan, saya cuma jalur langit aja. Saya bilang, ya Allah, Rabbi habli min ladunka zawjan thayyiban wa yakuna sahiban li fid dini wa dunya wal akhirah. Itu saja doa yang insya Allah saya panjatkan hampir di setiap doa saya. Tidak ada orang yang kayaknya tidak ada orang yang secara sehat berpikir dan secara sehat jasmani dan rohani. Tidak ada orang yang tidak mau menikah kayaknya kalau orang dewasa menurut saya. Tapi apa boleh buat kalau memang Allah belum kasih? Karena memang saya sangat-sangat percaya dengan segala ketentuan ada, Allah. Ada suatu fase yang hampir gitu? Belum pernah? Yang hampir menikah? Belum sih kayaknya belum Bang. Sih ya? Belum pada. Ya itulah susahnya kalau wanita cerdas, cakep, kemudian aktif, ya cowok-cowok minder lah. yang gak minder tuh yang biasanya sudah punya istri, yang sudah senior gitu. Mereka minder pun itu memang sudah ketentuan Allah, bahkan bukan mereka jodoh saya gitu. Okay. Jadi emang saya sudah semuanya tuh saya sangat-sangat apa ya? Saya tuh berusaha untuk berdoa tuh selalu, ya Allah lapangkan ikhlas dan tawakal saya. Jadi saya yakin sekali bahwa semua akan indah di waktu Allah. Oh, luar biasa. Ya. Jadi saya kalau, tidak apa-apa. Kalau saya usia, tidak kalau usia saya tidak lebih tua 20 tahun, saya pun minder juga. Karena usia saya lebih tua 20 tahun, minimal saya hidup 20 tahun lebih awal dibandingkan dia. Oke. Okay. Kira-kira begitu ya. Luar biasa ya. Oke. Okay. Apa lagi ya? Jadi sekarang tidak dalam komitmen apa-apa ya? Tidak, saya tidak punya pacar dan tapi orang tua saya alhamdulillah Allah juga kasih orang tua yang tidak merongrong. Jadi maksudnya yang tidak meneror saya dengan
Olfa kapan dikenalin abah saya ya, saya panggil abah sama mama. Iya. Yeah. Abah saya seumur saya hidup, yeah, baru satu kali abah saya tanya, kapan Olfa mau mengenalkan abah dengan, okay, ya. Jadi yeah, tapi abah tuh tanya gini, pas saya mau berangkat, saya ingat banget saya mau ke Turki waktu itu. Saya datang ke Papua, saya pamit sama orang tua saya bilang, abah saya mau ke Turki ya, saya mau jalan-jalan sekalian mau operasi amandel waktu itu, operasi amandel, sekalian ke Turki operasi segala? Polip, iya, karena okay, teman saya, alhamdulillah saya punya teman yang punya rumah sakit, dia itu ponakannya Erdogan, oh, okay, ponakannya presiden, jadi dia punya rumah sakit, terus dia bilang di rumah sakit saya aja. Oh, ke teman-temannya ketemu di internasional apa? Iya, betul betul. Saya kan dulu kuliahnya di Groningen, iya kan, international students, iya, kan, iya, jadi saya punya teman yang ternyata ponakannya Erdogan, jadi dia membantu saya untuk biaya, dibilang tenanglah, gampang kalau masalah biaya, udah saya sambil jalan-jalan saya operasi. Jadi sebelum saya berangkat, okay, abah saya panggil untuk pertama kalinya 2 tahun lalu. Abah saya tanya, Olfa sudah ada? Terus saya bilang, apa? Apa bah yang sudah ada gitu? Sudah ada belum yang mau dikenalin ke abah? Saya bilang, oh belum bah, abah doakan aja ya, minta ridonya, saya bilang. Jadi, tapi orang tua saya tidak yang selalu, kamu kapan sudah ada yang dekat? Enggak, orang tua saya enggak begitu, alhamdulillah. Saya tidak pernah di teror sama pertanyaan itu dari orang tua saya. Malah biasanya yang meneror itu malah orang-orang lain. Oke. Okay. Ya. Setelah ini pasti banyak tuh yang mau menghubungi Olfa. Masya Allah. Ya, selama itu habaib saya insya Allah. Nah, jadi saya spesifik. Jadi harus habib. Saya maunya habib. Saya maunya okay, juriat. Ahlul okay, bait. Sebenarnya saya nggak pantas tanya why ya. Kadang-kadang gini, orang kan banyak salah sangka ya. Yeah. Kalau kita pengen bercita-cita ingin zuriat, seolah-olah kita dianggap diskriminatif kan. Yeah. Padahal kan nggak mungkin kan zuriat itu, ini mohon maaf, keturunan Sumatera atau Jawa kan. Zuriat pasti keturunan Arab. Secara Rasulullah memang dari Arab kan. Betul. Gitu. Tapi Habib tuh biasanya banyak anu istrinya banyak juga. Bukan cuma Habib yang banyak istrinya, kok orang cowok-cowok biasa juga banyak istrinya. Okay. Maksudnya biasa dalam arti yang bukan Habib ya. Yeah. Jadi tidak bisa dikategorikan Habib banyak istrinya. Buktinya banyak juga lelaki yang bukan Habib punya banyak istri. Jadi kenapa harus dikategorikan Habib punya banyak istri? Nah, saya bukan, tujuan pertanyaan saya bukan itu. Kenapa saya mau Habib? Karena mereka punya banyak istri. Bukan, in case tiba-tiba harus jadi kedua, ketiga gitu-gitu, gimana Alfa? Saya sih sejauh ini tidak setuju ya, tidak mau. Sejauh ini tidak mau, tapi yeah, ya apa daya, saya ini kan manusia, Allah tuh kayak mukalibal kulub ya. Yeah. Saya takut bilang saya anti itu, tapi ternyata apa sih, mungkin di kemudian hari ternyata itu terjadi, jadi saya tidak, never say never, tapi maksudnya yeah, sejauh ini sih idealnya saya tidak mau. Oke, okay, idealnya yeah, Habib yang lagi yang lajang yeah, lah. Iyalah, yang jangan punya baggage maksudnya, dan jangan sudah punya, saya sih pengennya yang lajang, yang apa sih, sama-sama punya visi. Saya tuh bukan mencari laki-laki yang akan apa sih mensupport saya dalam segala hal, tidak, karena saya perempuan pekerja, jadi saya rasa insya Allah saya tetap akan bekerja, saya yeah, tetap akan tidak akan berhenti berkarya dan bekerja hanya karena saya menikah, dan yeah, saya butuh laki-laki yang memahami pandangan saya ini, jadi saya butuh partner, Bang Refli. Ya, tapi saya nggak boleh nanya spesifik ya. Apa sih tipikalnya? Kadang-kadang kan kalau kita bicara tentang yang itu ya, yang tadi, yang H tadi depannya, Habib. Iya, itu kan biasanya dia sangat dominan kan, mereka kan? Tidak semua. Nggak, kalau semua, ngomongin ya? Dominan itu okay, menurut saya itu persepsi yang menurut saya harus di clearkan, karena kalau kita ngomongin Habib, kita ngomongin laki-laki. Habib itu laki-laki. Iya. Tapi tidak semua laki-laki Habib kan? Iya, tapi iya, Habib iya, itu masuk di dalam golongan laki-laki. Jadi laki-laki itu banyak yang dominan, banyak, bukan cuma Habib. Banyak yang berpoligami banyak, bukan cuma Habib. Misalnya gini, saya mau bilang, tiba-tiba Olfa, qadarullah,
suaminya berkecukupan, ya kan? Hmm. Suruh stay at home aja at any time gitu. Itu yang perlu didiskusikan sebelum nikah. Oke, okay. Jadi saya sudah pasti sebelum nikah pasti saya akan ajak diskusi. Jangan sampai gitu. Bukan, saya mau tahu visinya seperti apa, misinya Allahu seperti Akbar, apa. Gimana enggak minder lagi-lagi. Ngajak diskusi dulu visinya apa. You can imagine kalau dia masih di bawah 30 tahun. Bukan, karena saya karena begini Bang, menurut saya tuh menikah itu kita akan 80% ngobrol dengan suami ya. Ya yeah, I know, tapi yeah. Maksud saya kan jadi saya mulai dari awal tuh saya suka dengan diskusi. Iya, yeah, I know. Mm-mm. Jadi maksud saya cari ya pertama Habib ya kan, yang lajang ya kan, yang mau diajak berdiskusi. Berat itu Neng. Ada pasti ada. Ya ada iya, tapi berat, makin jarang gitu ya. Tidak apa-apa. Ya, coba bayangkan nanti saya dikasih dengan gini, yang saya doa. Saya kalau, yakin iya, banget. Oke, okay, tapi kita bicara tentang anu ya, perhitungan realita, manusia, realitas ya. Manusia. Perempuan itu lebih cepat dewasa, kan pasti, begitu? Pasti, ya. Jadi kalau perempuan itu lebih dewasa, let's say you are now 33 ya kan? Kan yang bisa mengimbangi itu laki-laki yang di atas 40, jangan-jangan. Ada laki-laki, maksudnya perempuan lebih cepat dewasa, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada laki-laki yang seumuran saya yang sama dewasanya. Amin. Nah, ya udah. Iya. Saya ini Bang, saya ini suka jadi, dengan filsuf. Oke. Okay. Berpikir. Jadi saya okay. Suka sekali berpikir. Jadi kira-kira saudara sekalian ya, kalau kontrol Allah kita masuk surga semua. Amin ya. Amin ya Allah, amin. Orang surga itu usianya kira-kira segini lah. Iya betul, 33 tuh bidadari surga umurnya 33. Ya semua kita stuck tuh di 33 katanya. Masya Allah. Semua manusia itu tuh 33. Jadi kira-kira seumuran anu ya Nabi Isa ya. Nabi Isa, gitu. Jadi semua yang 5 tahun jadi 33, yang 70 tahun jadi 33, yang 1000 tahun jadi 33, semua betul, 33 betul, betul. Ya. Oke. Okay. Luar biasa. Oke, okay, kita bicara obsesi ya. Saya sambil lihat-lihat ini ya. Okay. Ahmad Mubarak. Alhamdulillah, semoga kami bisa mengikuti kegiatan-kegiatan harian ibadah Mbak Syarifah. Oh, Masya Allah, amin, amin. Istiqomah sholat duha, istiqomah sholat hajat, zikir selalu. Mbak Syarifah sangat menginspirasi kami. Syukron Allah, Mbak Syarifah. Amin, amin, amin. Jadi nanti gak bisa malas-malasan sama beliau ini kan. Begitu suaminya mau tidur, tidur. Bangun, 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 bangun. Tahajud lah. Oke. Wajib tahajud buat saya. Iya, oke. Okay. Jodoh Mbak nanti ya. Jadi kalau sholat malam tahajud itu bagi kita sunnah ya kan? Tapi bagi Rasulullah wajib. Oh iya. Iya. Bagi saya tuh wajib Bang. Enggak maksudnya. Maksudnya saya baru tahu kalau bagi Rasulullah masa itu, sih. Itu yang saya dengar. Jadi bagi Masya orang Allah, biasa. Berarti saya mengikuti Rasulullah. Iya. Bagi orang biasa. Yang saya dengar begitu ya. Bagi orang biasa itu sunnah, tapi bagi Rasulullah itu wajib. Sholat malam itu. Saya boleh saya sharing tentang tahajud ini? Iya. Jadi saya banyak orang tanya saya. Iya. Mbak Olfah, kok bisa sih rajin banget gitu bangun tengah malam atau sholat duhanya, sholat rawatibnya kan sunah-sunah iya. Sholat iya. Sholat maghrib, isya punya sunah-sunah yang insya Allah saya lakukan semuanya. Kalau saya berusaha untuk lakukan itu. Terus ada oke, kalau dihitung itu mungkin sehari itu 70 rakaat mungkin ya? Saya tidak pernah hitung ya. Ya kalau dihitung-hitung, soalnya gini, saya punya pengalaman 40 hari pulang haji, rajin sekali sholat 70-80 rakaat setiap hari gitu. Ya itu rawatib dikerjakan semua, sholat tahajud, sholat apa gitu-gitu. Tapi anyway, it was a long time ago iya, ya. Iya. Oke. Okay. Tadi mau ngomong apa ya? Banyak yang tanya saya. Kenapa kok bisa gitu? Apa motivasinya kok lo bisa bangun tiap malam? Lo bisa tiap sahabat saya, salah satu teman baik saya dari kuliah, dia tanya saya, gue perhatikan tuh lo tuh dulu tiap kali kita apa sekolah atau kuliah atau kita kemana-mana tuh lo tiba-tiba jam 10 tuh ngilang dulu bentar gitu. Oh itu sorry, sejak usia berapa? Saya sudah lupa Bang, kalau sudah saya nggak tahu sudah nggak ingat. Artinya sejak SMP, SMA? SMA. SMA, mulai SMA ya? Mulai itu. Okay, jadi okay. Terus saya apa namanya saya mulai pokoknya sahabat saya tuh selalu nanya kayak sekarang kita gue perhatikan juga lu sampai sekarang lu kayak tiba-tiba kita lagi nongkrong pagi sore apa pokoknya tiba-tiba lu selalu yang kayak menghilang dulu lu sholat duha atau apa itu maksudnya apa motivasi lu gitu. Terus saya bingung pertama saya mau jawab apa.
saya mikir, ya Allah apa ini, saya juga gak ngerti. Terus saya bilang sama dia, mungkin karena betul sholat itu, sholat lima waktu itu wajib. Yeah. Betul sholat lima waktu itu wajib, tapi bagi saya sholat itu bukan kewajiban, Bang. Di sini mungkin kalau saya tidak jelaskan orang akan bilang kenapa, tapi saya akan jelaskan kenapa menurut saya sholat itu tidak kewajiban. Bagi saya pribadi tidak wajib karena sholat itu menurut saya bentuk syukur saya kepada Allah. Oke. Okay. Jadi ketika saya tidak sholat saya malu. Oke. Okay. Kayak saya ya Allah. Jadi bukan kewajiban tapi kebutuhan ya. Iya, jadi kayak bentuk syukur karena yeah. Saya mikir begini ya, mungkin ada beberapa hal yang saya doa sama Allah, Allah belum kasih. Tapi coba deh kalau mundur sebentar di rumah aja deh, di rumah aja mundur sebentar. Lihat sekeliling kita. Ini TV, ini sofa, ini komputer, ini apa sih alat olahraga, ini handphone, ini buku-buku bacaan. Ini kita pernah minta nggak? Iya, iya, iya. Itu yang bikin saya, ya Allah ini saya nggak pernah minta loh. Iya. Tapi dikasih sama Allah. Jadi ya. Ketika saya rasa ada yang belum diberikan sama Allah, ya nggak apa-apa. Saya menikmati banget berdoa itu. Saya menikmati banget bercurhat. Apa sih berdialog, berdiskusi. Saya bilang berdiskusi terkesan ada jawaban langsung, bukan ya. Tapi saya tuh suka. Saya Bang, alhamdulillahnya ya Bang, saya tuh handphone aja saya lupa naro ya. Saya tuh bisa dalam rumah kayak, ya Allah handphone saya di mana ya. Kayak saya ngobrol aja sendiri gitu. Ternyata saya baru tahu bahwa ngobrol apa sama Allah tuh begitu aja lebih bagus, kata Ustazah Halimah Ali terus. Jadi saya pas dengar, ya Allah saya tiap hari begitu. Jadi kadang-kadang tuh tiba-tiba saya, ih ya Allah HP saya di mana, ya Allah ini saya di mana. Jadi kayak gitu kan. Terus tiba-tiba, jadi sholat-sholat ini berkaitan dengan sholat-sholat ini, pokoknya semua kebutuhan hidup saya dari bangun sampai tidur lagi itu pasti saya, ya Allah ini gimana gitu. Walaupun kadang-kadang cuma tanya aja. Kan tidak ada yang bakal jawab, Olfa kamu gini. Enggak, tapi kan saya selalu minta petunjuk dalam hal-hal dari kecil sampai yang besar. Jadi sholat itu menurut saya bentuk syukur. Ketika saya tidak sholat, Olfa, kamu gak malu ya? Ini semua kamu pernah minta gak sama Allah? Oke. Terus saya bilang, enggak. Dan itu, tapi Allah kasih gak? Itu sejak SMA sampai sekarang gak putus ya? Alhamdulillah perasaan itu ya, penting. Iya, tidak, saya semakin kuat saya rasanya. Okay. Maksudnya Olfa kayak, udah haja sekarang? Insya Allah tahun depan doakan ya Bang. Amin, ya Allahumma amin. Kok insya Allah tahun depan, kenapa? Saya berusaha untuk tahun depan mau haji. Oke. Jadi mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin, amin, amin. Ini doa saya ya, doa saya. Saya minta Allah izinkan saya haji tahun depan. Oke. Saya berdoa tuh yang tidak-tidak mungkin, tidak apa-apa karena saya sudah melihat doa yang tidak mungkin pun jadi sama Allah. Oh iya, iya, jadi, iya. Enggak apa yang enggak kecil, kecil sekali bagi Allah untuk menjadikan itu, jadi tidak apa-apa. Jadi begitu Bang. Jadi karena kenapa saya termotivasi pernah, dan rajin banget. Pernah begitu, jadi ke apa prasangka kita itu Allah kan tergantung prasangka kita kan. Betul betul. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa mencapai sesuatu pasti bisa mencapainya. Umroh aja nih Bang, umroh aja ini contoh dari segitunya kita manusia anggap mustahil, tapi Allah kalau mau jadiin aja. Allah kalau mau ijabah doa orang tuh ijabah aja. Ini buktinya umroh, saya beberapa kali per tahun umroh Bang. Dan itu saya doa, saya bilang ya Allah. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, jadi waktu pas saya umroh pertama, Pak Ustadz ngomong gini, ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kita doa untuk setiap tahun kita umroh. Terus saya bilang, Pak Ustadz saya tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau mintanya satu tahun sekali, lama banget. Terus, saya tidak mau ikut doa Pak Ustadz ya, Pak Ustadz maaf saya bilang. Terus kenapa? Terus Allah maunya doanya gimana? Saya bilang, Pak Ustadz, ini di depan Ka'bah nih. Saya bilang, Pak Ustadz kita tuh minta sama yang punya dunia dan seisinya kan Pak Ustadz. Iya Molfa, jadi saya gak mau minta satu tahun satu kali. Kenapa kalau bisa tiap bulan, kenapa gak tiap bulan? Kenapa kalau bisa tiap 40 hari sekali, kenapa gak tiap 40 hari sekali? Jadi maaf ya Pak Ustadz, saya tidak mau dengar tuh satu tahun sekali. Pak Ustadz silakan doa itu. Jadi saya doa sendiri. Lalu doanya apa? Berapa? Saya bilang, ya Allah sering-seringkan saya kesini. Kalau bisa tiap bulan, tiap bulan. Kan engkau yang punya dunia dan seisinya. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Jadi memang ternyata Allah ijabah. Beberapa bulan sekali saya tiba-tiba ada di umroh aja. Jadi minta sama Allah tuh yang tidak mungkin. Berapa, Allah, udah berapa kali umroh sekarang? Kalau berangkat berapa kali? Sudah total umrohnya ya? Yeah. Mungkin lupa saya 8 kali. 8 kali. Oke. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu pun belum terlalu, maksudnya total umrohnya sudah ya mungkin 8 9 saya juga tidak terlalu ini, tapi saya betul-betul minta. Ya, itu lebih banyak dari saya yang usianya 20 tahun lebih tua. Dan saya umroh baru berapa satu kali? Dua tidak apa-apa kali. Bang, dan itu kan
baru 3 kali saya umroh, tapi haji sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Saya bareng Anies saya hajinya. Oh, kemarin ini? Ke 2017. Oh, alhamdulillah. Ketemu di Arafah dan ketemu di Mina. Itu ketemu di sana, bukan karena bareng begitu. Jadi saya begitulah pokoknya, saya doanya minta sama Allah yang tidak mungkin, maka Allah akan apa sih mengabulkannya dengan cara yang lebih tidak mungkin lagi gitu. Jadi ya sudah, saya berdoa aja, saya pengen umroh sering-sering, jadi sama Allah dikabulin. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, ada yang bilang begini, terima kasih Bung RH sudah menghadirkan Mbak Syarifah. Oh, Masya Allah. Sangat menginspirasi buat kami. Semoga apa-apa yang jadi hajat baik Mbak ada dalam ijabahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama ya, buat yang tulis ini. Semua di sini mudah-mudahan Allah ridhoi semua hajat baiknya. Dan saya juga senang ya menghadirkan seseorang yang memberikan inspirasi. Kadang-kadang hidup kan tidak harus sehari-hari kita ngomong Jokowi, Anies, beyond politik sehari-hari, it's okay yeah, kan? Iya, yeah, iya, yeah. Gitu. Walaupun kita nggak bisa bedakan, nggak boleh membedakan antara vertikal dan horizontal, karena itu satu kesatuan ya, kayak itu apa, two side in one coin gitu. Hmm. Oke. Ada yang cuman Alfa Alhamid, jempol dan hati. Masya Allah. Ada yang bilang Masya Allah, tabrakallah, itu doang ya. Kemudian jadi luar biasa ya. Alhamdulillah, Allah Akbar. Oke, saya ingin lompat lagi ya. Ya. Soal sebelumnya, sekarang kayak caleg dan lain sebagainya. Dulu ikut Putri Indonesia tahun berapa itu? Ya? 2015. Ketika usia 24 mau ke 25. Dan itu sebenarnya usia yang relatif sudah dewasa ya. Iya. Karena ada juga kayaknya belasan tahun masih ikut ya orang. Ada ya? 17 tahun ke atas kalau saya tidak salah, 18 tahun ke atas gitu. Oke. Okay. Ininya. Waktu itu berarti sudah S1. Sudah lulus dari Belanda, betul. Berarti sudah lulus dari Belanda. Sudah pulang ke Indonesia. Oke. Okay. Iya. Dulu motivasinya apa dulu ikut seperti itu? Motivasinya adik saya yang bungsu. Kenapa? Adik saya yang bungsu itu ayo kak ikut gitu, ayo kak ikut. Jadi beberapa tahun tuh dia selalu yang ayo kak ikut. Kakak ikutlah, kakak tinggi, kakak... tinggi berapa? 172. 172? Kayaknya. Tinggi juga ya. 170 atau ya gitu lah. Jadi, saya aja 173. Kita kan deket, beda dikit, beda tipis. Iya sih. Tingginya beda tipis. Iya, oke. Jadi adik saya tuh selalu... Kakak ayo ikut, kakak kenapa? Aku tanya, kenapa sih dek? Kenapa sih kamu tuh selalu suruh saya ngikut-ngikut kayak gini, suruh kakak ikut-ikut kayak gini? Hmm. Pokoknya dia motivasi kakak tuh tinggi, kakak pinter, kakak lalalala gitu-gitu lah. Terus saya yang kayak udah deh, nanti ya habis kuliah gitu. Jadi akhirnya karena saya tuh orangnya, ketika saya sudah janji saya akan lakukan sesuatu, insya Allah 99,9% saya akan lakukan itu. Oke. Okay. Mau saya bilang Bang Refli misalnya nih, kami keluarga, saya bilang adik saya lah, saya bilang adik saya, dek, dia bilang, kak, besok saya mau ke sekolah, kakak buatin saya nasi goreng ya misalnya. Itu kalaupun saya baru tidur jam 6 pagi, yeah, saya sudah janji dia mau bikinin dia, saya akan bangun jam setengah 7 bikin nasi goreng. Jadi saya segitunya merasa janji itu sekecil apapun harus ditepati ya. Jadi saya terbiasa dengan pola seperti itu. Oke. Okay. Jadi ketika saya bilang sama adik saya nanti pulang, nanti setelah kuliah saya ikut. Terus saya dulu mau jadi model, mau jadi art, mau masuk di entertainment. Yeah. Ibu saya bilang, "Mama, saya mau jadi artis gitu." Oke. Okay. Saya mau main film. Mama gini. Kasih Mama ijazah S1 dulu. Terserah, setelah itu terserah kamu. Oke. Jadi akhirnya ketika saya sudah lulus, saya kasih mama ini ijazah saya. Malah dual degree ya? Apa Alhamdulillah. Apa ininya gelarnya? Bachelor of Science dan SE, Sarjana Ekonomi. Oh, SE. Jadi BSC SE ya? Iya. Okay. Ini kayak anak saya juga. Iya kan? Okay. Yaudah, jadi mama saya yang kayak kasih mama dan abah ijazah dulu. Jadi saya setelah itu saya bilang, mama ini saya sudah dapat ijazah, saya mau coba di dunia entertainment. Mama kan dulu janjinya cuma S1. Iya. Kata mama. Mama kan tidak bisa bilang apa-apa karena itu memang yang mama. Yaudah bismillah gitu ya, udah terserah. Jadi tiba-tiba itu ada Putri Indonesia. Iya. Adik saya, ayo kak ikut. Terus saya belum ikut, terus saya ketemu dengan sahabat saya sekarang namanya Yanuar Prasetyo. Yayan kak, Yayan. Temennya dia fotografer. Jadi kita punya teman one common friend, teman sama. Terus ketika saya lagi foto, ada dia di situ. Si Yayan ini saya belum kenal sama si Yayan ini.
Tapi dia itu, beliau ini orang yang semua orang yang dia pegang, yeah, yang dia urus itu, yeah, jadi. Oke. Okay. Emang dia punya bakat, punya gift ini menurut, okay, saya. Siapapun, yeah, siapapun, yeah, itu dia, yeah, pasti jadi. Yeah. Entah mau top 5, entah itu, pokoknya ada prestasinya gitu. Yeah. Terus dia tuh ngeliatin saya, dia duduk di sofa, saya ingat banget dia duduk di sofa, terus dia bilang, "Dek, kamu apa usianya berapa?" Terus saya bilang 24. Terus dia bilang, "Kamu ikut Putri Indonesia, Gih?" Terus saya bilang, "Enggak ah, gitu, malu gini-gini." Terus dia kayak minta nomor telepon saya, tapi dia tuh ini saya terus, "Ayo." Yeah, ayo, yeah, ikut, ayo ikut, ikut. Akhirnya kita sahabatan sampai hari ini. Yeah. Beliau tuh salah satu orang yang sangat berpengaruh di dalam perputrian saya dulu. Yeah. Beliau tuh tiap hari datang ke saya. Tahu enggak Bang, waktu pas pulang dari Belanda, I don't even speak Indonesia. I cannot even speak Indonesia. Kayak okay, jelek banget, karena saya tinggal di International Student House, yeah, yang dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sampai bahasa malam Inggris, lagi, bahasa Inggris. But jadi pas pulang itu good, yeah, bagus, yeah, berarti. Alhamdulillah, jadi ketika pulang dari sana itu beliau yang bantu-bantu saya, karena saya pas, saya tanya nanti kalau pas ikut Putri Indonesia, how do I answer the questions gitu loh. Yeah. Dia bilang, "Yaudah kamu pakai bahasa Inggris aja," tapi saya bilang saya tidak mau, karena tidak akan sampai kepada semua orang pesan yang saya mau sampaikan, karena okay, tidak semua orang berbicara bahasa Inggris di negara, yeah, ini. Iya, yeah, iya. Yeah. Yaudah terus kamu maunya, saya maunya bahasa Indonesia, tapi my Indonesian is so bad, saya, yeah, bilang kan, bahasa Indonesia saya sangat buruk. Maksudnya ke Inggris ya, jadi, yeah, oke, okay, help me. Jadi dia tuh, okay, benar-benar yang tiap hari datang ke rumah saya. Oke. Okay. Mempersiapkan saya untuk berbicara bahasa Indonesia waktu dengan baik. Waktu itu di Jakarta sudah, ya? Di Jakarta, sudah di, okay, Jakarta. Jadi dia betul-betul yang bantu saya, masya Allah. Akhirnya memang betul itu ya, rezeki tidak pernah tertukar. Saya masuk, saya akhirnya dapat top 5 untuk pertama, nah, kali. Itu langsung ikut nasional, nggak ikut Papua Barat? Papua Barat dulu, Papua Barat dulu ikut. Untuk Papua, seleksi kan? Seleksi, iya, lolos, menang. Iya. Akhirnya ikut di nasional. Iya. Apa namanya, di karantina, apa semua, terus jadi saya dapat top 5. Hmm. Dan saya dapat Putri Indonesia Intelijensia. Saya juara satunya siapa tadi? Gitu itu. Jawa Tengah kalau saya tidak salah. Iya, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Tapi sorry, saya juga enggak pernah lihat-lihat gitu. Saya cuma lihat terakhirnya aja yang speak-speaknya itu kan. Dunia berbeda ya. Ditanya gitu. Ya, yeah, anyway, yeah, saya masuk di situ, terus saya mencetak prestasi tertinggi. Saya pas mau masuk jadi Putri ini apa, masuk untuk masukin aplikasi, maksudnya masukin data diri untuk jadi ikut seleksi itu, saya niat saya baik, itu ya, saya percaya dengan innamal amal biniat. Yeah. Saya bilang, "Ya Allah, izinkan saya mengangkat harkat dan martabat orang Papua, hmm, yang selama ini dikira Papua itu terbelakang dalam segala hal." Iya, yeah, iya. Yeah. "Mohon ridhomu, izinkan saya memberikan yang terbaik kepada Papua, hmm, supaya orang, saya bangga banget punya darah Papua mengalir di dalam darah saya," saya, yeah, bilang. "Kakek saya orang Papua asli, papa saya dari Fak-Fak, jadi mohon izinkan saya untuk mengangkat harkat dan martabat orang orang tua saya, dan lebih fokusnya lagi kepada masyarakat Papua." Hmm. Saya dapat Putri Indonesia Intelijensia. Belum ada dalam sejarah orang Papua dapat ini, Bang. Oke. Okay. Baru saya aja. Sorry, bisa di-describe nggak itu apa ya, Intelijensia itu? Kriterianya apa? Itu di kami waktu itu diuji oleh 11 dosen. Iya. Yeah. Ada tes tertulis, ada, yeah, verbal test, jadi, yeah, diuji, dan nanti mereka yang memutuskan siapa yang berhak mendapat Putri Indonesia. Ini artinya apa? Kriterianya cerdas. Cerdas. Oke. Okay. Menurut, okay, mereka. Yeah. Alhamdulillah, yeah, yeah, masya Allah. Terus ada special assignment nggak untuk intelijensia itu? Tidak, enggak sih, cuma berdiskusi, ditanya hal-hal. Enggak, maksudnya setelah itu, setelah dapat. Oh iya, alhamdulillah ketika saya dapat itu, saya memang diundang kemana-mana, jadi pembicara di mana sampai hari ini kan, jadi okay, ya, kan salah satunya dari Putri. Tapi nggak dikirim ke luar negeri nggak ya? Nggak ada enggak. Tidak, enggak, tapi ada, waktu ya, itu karena saya top 5, jadi saya juga salah satu yang berangkat ke luar negeri. Oh, top 5 ikut juga? Iya kan, yang ada yang Miss Universe, Miss Supranasional, Miss Internasional gitu. Oke, okay, sorry, maaf. Kontroversi dari itu kan biasanya kan pakaian, betul, gitu-gitu. Betul, betul, betul. Paling tidak kan ada season apa, swimsuit gitu ya? Iya. Kemudian ada season gaun malam gitu-gitu. Iya. Waktu itu sih memang ya, waktu itu saya pernah juga. Saya bilang sama orang tua, saya khawatir nanti tiba-tiba penonton era channel itu ngoprek-ngoprek YouTube lama mau lihat Alfa dengan pakaian itu. Oke, silakan. Iya, jadi memang waktu itu memang itu mau tidak mau sih, Bang. Jadi yeah, kalau ditanya saya mau dengan sukarela, tidak mau. Iya, iya, iya. Tapi memang ada bagian yang
apa sih diwajibkan untuk itu. Jadi yeah, saya cuma bilang waktu itu dengan juga ya waktunya saya tuh selalu melakukan apapun itu saya pasti minta izin orang tua. Dan orang tua saya bilangnya kalau bisa tidak seksi-seksi, jangan seksi-seksi gitu. Pastilah yeah, ya yeah, namanya orang tua. Iya, Mbak, insyaallah ya, Ma gitu. Tapi kalau misalnya ada pun yang seksi, misalnya saya pakai tank top adalah. Yeah. Tapi kalau ditanya sekarang mau kalau dulu dengan ya ilmu pengetahuan yang saya punya waktu itu dengan ilmu agama yang saya punya, kalau sekarang ditanya mau merubah itu tidak? Kalau bisa saya rubah, saya rubah. Oh, maksudnya sejarah dihapus gitu? Iya, karena saya apa ya? Memang saya belum berhijab yang seperti syar'i atau hijab yang sempurna ya. Tapi saya rasa bahwa ya itu ya manusia punya kesalahan. Semua orang punya masa lalu. Oh, semua okay, orang punya. Oke, okay, oke. Okay. Kita ya, kita paham ya kan? Jadi. Tapi nggak aneh-aneh yang dulu kan sekarang tidak, kan ada, tidak, ada kontroversi cuman, yang tidak, aneh. Tidak, alhamdulillah, ya? Alhamdulillah, masya Allah di zaman saya itu sama sekali tidak ada aneh-aneh. Oke. Okay. Juga paling mentok apa ya? Maksudnya tidak ada yang parah-parah banget sih. Iya. Kalau sekarang kan paling ada. Paling cuma itu ya baju saya pas final tuh iya, agak terbuka kayak gitu aja sih sebenarnya. Iya. Oke. Okay. Oke. Caleg kita sudah bicara, putri kecantikan. Tapi setelah itu kan dapat ikut lagi ya? Ikut apa? Oh, saya fashion show di New York. Oke. Okay. Sudah, itu kan yang ke luar negeri itu Miss Universe Miss Eco Universe itu ke iya, luar negeri sudah ke Mesir. Oh, Miss Eco itu bawa pulang banyak banget piagam waktu itu itu. Miss Eco itu ada perlombaan sendiri? Iya, di Mesir. Enggak, maksudnya gini. ketika jadi putri top Indonesia 5 itu ya beberapa enggak ada perombaan lain. Tidak, beberapa lalu, orang yang menang itu dikirim ke luar negeri, saya termasuk yang ke Miss Eco Universe itu. Oke, okay. Menang di Mesir. Iya, saya bawa menangnya tuh ada beberapa kategori ya, ada 5 yang saya bawa iya, pulang penghargaan. Cuma yang salah satu yang paling saya banggakan itu saya membawa kostum nasional yang bertemakan Papua. Terus saya juara 1. Oh, juara 1. Dari 78 negara kalau saya tidak salah waktu itu. Oh. Oke, okay. Itu yang prestasi dunianya saya ya. Saya memperkenalkan Papua dengan banyak sekali. Coba dong, Jido cari di, cari di ini tampilkan kan, nggak apa-apa kan? Iya boleh. Apa kita, Miss Eco Universe? Iya, Miss Eco Universe itu Alfa Hamid bisa ditampilkan di sini itu. National costume pasti nanti insya Allah keluar teh. Iya, national costume. Itu saya jabarkan itu di Papua tuh banyak sekali sumber daya alamnya. Saya bikin, saya benar-benar sama desainer itu saya bilang, "Kak, saya maunya gini." Jadi kami sama-sama melakukan itu gitu. Hmm. Saya maunya nanti ada honainya, saya maunya ada cendrawasinya, saya maunya ada emasnya, speak ada buah waktu itu. Speak. Iya, saya jelaskan. Okay. Ini baju saya itu tuh 1,5 meter ke sana, 1,5 meter ke sini sayapnya itu. Cendrawasih ya. Iya, cendrawasih. Oke. Okay. Jadi betul-betul alhamdulillah menang. Saya pikir waktu pas saya lihat, okay, wow, nasional kostum negara-negara lain. Tahun berapa ini? Tahun 2016. Oke. Okay. Pas saya lihat nasional kostum negara-negara lain, ya Allah, ini bagaimana ini? Kayaknya saya tidak mungkin menang kalau semua bagus-bagus kayak gini kan. Ya, rata-rata mereka bagus tapi tidak etnik mungkin ya. Mungkin ya. Dan yeah, mungkin pembawaan saya kan saya Yospan itu pas masuk bang. Dengan baju itu saya Yospan. Yosim Pancar tuh bagaimana sih bang? Iya. Jadi saya benar-benar Yospan tuh Yosim Pancar Papua itu ya? Papua itu saya masuk dengan menggunakan baju itu dengan Yospan. Oke. Makanya orang kemudian. Ternyata menang. Masya Allah. Pas dipanggil kan. Ih saya merinding kalau ingat momen itu. Juara tiganya. Kalau saya tidak salah itu Brasil. Bagus banget ya, bajunya tuh. Vrr. Bukan terus, dia pakaian sepak bola bukan ya? Tidak, pokoknya bajunya hijau kuning. Okay, terus Brasil dipanggil. Terus yang kalau tidak salah juara 2 itu Vietnam. Saya udah bilang ya udahlah ini juara 1 Myanmar. Ini anunya? Iya betul. Oke ya. Luar biasa. Lalu Denmark nomor 2, juara 2 kalau tidak salah Vietnam. Oh, Vietnam. Tapi saya pas gitu saya pikir karena Myanmar tuh saya ingat banget itu
top apa sih atasan topnya topinya itu kayak gedungnya tebel apa tinggi banget gitu. Saya udah pikir nanti dia yang menang karena paling bagus menurut saya salah satu yang paling bagus tuh Myanmar. Lagi udah duduk gini, jadi saya pas masuk itu saya duduk, saya bilang teman saya, bukain dong ini si sayapnya. Terus teman saya bilang gini, jangan Olva, lu jangan dibuka, lu pasti dipanggil. Teman-teman saya dari negara-negara lain bilang ini, tuh saya kayak apaan sih lo, orang yang lainnya bagus, jadi saya tuh buka tuh capek kan berat kan, saya buka, tiba-tiba juara 1, juara 3 Brasil, juara 2 Vietnam kalau saya tidak salah ingat, juara 3 Indonesia. Ya Allah bang, itu di backstage itu semua orang bingung karena saya harus pakai lagi sih saya. Oh juara satunya gitu ya. Oke, okay, I see. Untuk ke depan kan ini, gitu. Ini apa nih kepalanya nih kayak Honai ya. Iya. Itu gimana lengket di kepala itu Honai itu? Dipakein dibikinin kayak topi gitu jadi taruh gitu. I see. Iya. Ada ininya kalau saya tidak salah ya. Iya, tapi ini hilang cantiknya jadi gara-gara Honai ini. Enggak lah, cantik itu kan dari hati. Kalau hatinya cantik. Soalnya nggak kelihatan namanya, ketutup. Tapi nggak nutupi muka ya Honai ini ya? Tidak, Honai itu samping itu ada apa sayap cendrawasih, ada burung cendrawasih di tangan, ada tifa, ada buah merah, ada emas, banyak. Digendang-gendang juga waktu keluar? Iya, pokoknya saya Yospan. Oke, luar biasa ya. Jadi ada juga lah manfaatnya untuk Indonesia. Terus menang itu apa sih memperkenalkan masakan negara saya menang juga. Jadi apa masakan apa nih perkenalkan? Saya lupa kari ayam sama rendang apa kalau saya nggak salah ingat tuh. Okay. Tempe, iya. Ya insya Allah, pokoknya saya masak dan ternyata saya menang juga. Banyak deh, ada 5 masak-masak? Masak, kita tuh disuruh masak. I see. Masak tapi lalu mereka tahu masih ada lombanya apa tidak sih. Mereka cicipin, terus menang juga. Oh terus saya juga sosial media, favorit sosial media. Oke. Masya Allah, alhamdulillah banyak deh, saya lupa juga sih. Tapi sudah ada sekitar 5 penghargaan saya bawa pulang tuh. Oke. Ada dari negara, kan Mesir kan gitu kan? Jadi mereka nggak nanya tuh, kok kamu Alhamid gitu nggak nanya ya? Kok tidak from Indonesia pada Alhamid nggak ya? Nggak. Oke, luar biasa ya. Masya Allah, alhamdulillah. Saya, pengalaman saya coba bayangkan kalau saya tidak interview begini kan nggak tahu saya. Kalau salah satu pelantun Anies Presiden 2024. Saya kira tadi apa? Abang tuh bilang tentang saya fashion show di New York. Habis itu saya fashion show lagi di New York. Oke, fashion show itu di New York Fashion Week. Oh itu yang ngirim siapa? Sendiri aja. Oh bisa datang sendiri ya? Saya ke sana, saya ke New York. Ya. Liburan, rencananya liburan ya. Iya. Jadi saya bilang sama orang tua saya, mama saya mau ke New York gitu. Iya. Saya mau jalan-jalan, saya pengen merasakan bagaimana sih jadi New Yorker di sana gitu. Iya. Ya udah saya ke sana, habis itu saya lagi jalan-jalan di Times Square. Iya. Saya ingat tuh itu ada antrian panjang banget. Iya. Orang semua tinggi-tinggi, ramping-ramping tuh saya kayak ini apa gitu. Saya tanya, "Excuse me, what is it?" Mereka bilang, "Ini ada untuk New York Fashion Week, ada casting." No, saya bilang gitu. Terus ternyata mereka kayak benar. Saya lihat mereka pakai baju apa celana hitam, pendek, bisa panjang, pakai tank top hitam. Saya beli tuh Bang langsung. Langsung saya ikut antri juga. Dapat. Saya salah satu model yang jalan di tahun 2019. Oke. Di New York Fashion Week bersama model-model dunia. Oh 2019. I see. Tapi saya tuh pakai apa waktu itu? Donna Karan New York, DKNY kalau saya tidak salah ingat. Ada sekitar Itu merek-merek terkenal iya, ya. Besar-besar gitu merek-merek besar. Oke. Okay. Saya lupa ingat juga ya. Terus maksudnya itu on the spot ya anunya. Iya, jadi saya cuma datang untuk liburan, bukan datang. Enggak, maksudnya untuk memilih talentnya itu on the spot begitu. Iya, datang terus antri dipanggil kan, masukin nama bawa daftar apa-apa dipanggil. Terus mereka bilang, "Kamu dari mana? Kok kamu tuh unik banget gitu." Iya, terus iya. Saya bilang, "Saya Indonesia." Masa enggak ada yang percaya kalau saya Indonesia? Terus saya bilang, "Tidak, saya sangat bangga saya orang Indonesia. I'm so proud to be Indonesian." Yeah. And saya bilang, "I'm from easternmost of Indonesia." Paling timurnya Indonesia. Yeah. Saya dari Papua, terus saya bilang, Papua itu apa? Papua itu sama satu pulau dengan Papua New Guinea, tapi kami beda negara. Makanya kamu tan ya, karena kan Indonesia yang kami ketemu itu biasanya Asian looking ya, terlihat seperti orang Asia yang kulitnya kuning, sawo matang, atau langsat, atau yang agak-agak sipit gitu. Saya bilang, tapi tidak semua orang Indonesia begitu, karena Indonesia itu, saya jelaskan di dalam casting, Indonesia itu besar
besar sekali loh. Yeah. Sekitar 17.000 pulau, 700 bahasa. Saya benar-benar bangga banget saya memperkenalkan Indonesia di dalam casting itu. Tiba-tiba saya ditandatangani oleh banyak banget desainer. Karena itu kan desainernya itu tuh Bang apa sih ngantri tuh pilih. Jadi mereka emang kerja desainernya tuh duduk semuanya. Nanti saya mau pakai dia, saya mau pakai dia, itu ditunjuk-tunjukin. Berapa desainer yang menunjuk? Kalau tidak salah 16 apa? 16 ya. Iya, insyaallah. Tapi saya setelah juga itu enggak lanjut. Sudah, tapi saya sudah pernah merasakan itu kan. Saya tuh pengen banget melakukan itu dan ternyata saya di sana itu ya memang kalau maksudnya enggak ada misalnya mereka masih ada sampai sekarang masih ada kayak panggilan untuk ayo casting lagi tapi saya sudah di Indonesia. Okay. Terus saya juga sudah pernah merasakan itu. Jadi orang kalau tanya saya tentang gimana? Oh, jadi dia itu kalau misalnya jadi modelnya centralized ya. Iya, dan enggak bisa lokal. Tuh besar gitu. Enggak bisa lokal di sini aja enggak bisa ya. Gak, merek-merek itu ya. Iya. Oke, luar biasa. Pantas aja banyak partai politik nawar. Masya Allah. Masih muda, lalu kemudian bahasa Inggris baik, mendunia. Tapi Olfa bisa bahasa yang lain juga ya katanya? Bisa, alhamdulillah. Habla Espanyol sama okay. Dutch, klein beetje. Apa bahasa Belanda, klein beetje ya, sedikit-sedikit. Oke, bahasa Arab? Belum, paling cuma tahu alhamdulillah. Doa-doa sama mungkin Al-Qur'an dengan arti-artinya. Tapi kalau kata-kata Ustaz Omar kalau tersesat siratal mustaqim. Jadi okay, luar biasa ya. Okay, kita bacain sedikit Spanyol, ya. Iya. Boleh dong kenalan sama Mbak dari Papua, luar biasa. Pasti banyak yang ini. Oh iya, hai, okay. Kenalan aja. Jadi gini, bersedia nggak kalau misalnya declare kontak person? Biasanya bisa ya? Iya, ke Instagram boleh kok. Ke Instagram ya? Instagram namanya apa? Olfa. Apa kalau di, jadi tulisnya tuh pakai V ya, Olfah Alhamid. Pasti langsung muncul tuh. Yang centang biru aja, ada banyak soalnya Bang. Jadi okay. Yang centang biru. Nanti di situ keluar kak. Oke. Okay, jadi kalian bisa kalau mau follow boleh follow, kalau mau DM papa berkenalan silahkan. Siapa tahu saya ketemu jodoh lewat sini bang kan? Okay. Iya, insyaallah ya. Masya Allah, amin. Tidak pernah tahu ya cara apa caranya Allah itu misterius. Rupanya ada nama lain ya, Sharifa Olfa Boyfar itu marganya mama saya. Oh Boyfar. Oh jadi dua marga ya, Boyfar Alhamid. Okay. Ya. Di akte kelahiran tidak ada, tapi saya pakai saja. Karena okay. Saya sangat bangga menjadi cucu dari kakek Boyfar ini. Okay, 24 Maret 1990 iya, ini. 24 Maret 1991 atau 24 Maret 1992 saya approach istri saya. Luar biasa ya. Oke. Okay. Coba kita bacakan sedikit ya. Iya. Karena minat masih tinggi soalnya. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Allahu Akbar. Walaupun tidak tertutup ketutup rapat rambutnya, tapi jauh lebih nyaman lihat adik ini daripada ngelihat. Oke, nggak boleh bandingin sama orang. Masa dia menyebut seseorang jangan, ya? Jangan bang. Ya, oke. Awas chinlock bang. Nggak mungkin lah saya chinlock ya. Kenapa? Minder saya. Belum tentu juga saya mau kan. Allahu Akbar. Jadi standarnya tinggi sudah standar habib ya kan? Kalau gitu. Itu ya itu mutlak. Tapi maksudnya terlepas dari itu saya tidak neko-neko sebenarnya kok. Iya, tapi yang jadi masalah adalah baru pertama kali aja udah lolos nggak lolos tes kita. Jadi begitu. Syarat pertama udah nggak lolos kita ya. Oke, nggak apa-apa silakan. Aduh, keselak langsung kan ketawa melulu. Terus bang. Makanya kalau ketawa harus hati-hati gitu. Nah itu bedanya orang yang 20 tahun lebih tua dengan yang itu. Jadi saya manajemen ketawa saya sudah lebih baik. Saya sudah coba kadang-kadang untuk ketawanya itu tuh nggak lepas, tapi nggak bisa karena saya ada darah Irian Jaya di dalam dari saya. Jadi pasti ketawanya tuh lepas. Lalu saya diketawain orang nih, Bang Harun dengan meme yang ketawa sambil nangis itu apa? Allahu Akbar ya. Selamat malam Nona Manis Papua. Selamat malam. Saya ada di Timika, anak Gaharu dari Pekanbaru. Oh Masya Allah, salam kenal Gaharu kaya itu. Oh Gaharu itu apa? Kayu Gaharu apa? Iya, sudah Gaharu Cendana pula gitu ya. Sudah Masya tahu Allah. Bertanya pula itu. Jadi Gaharu dan Cendana, Gaharu sama Cendana sama ya?
Tidak sama. Oh tidak ya? Gahar tuh susah banget dapatnya. Oke. Cendana lebih mudah. Keren, cerdas, dan luwes. Luar biasa. Masya Allah, ya. Terima kasih kalian juga. Salam kenal. Apa ini? Ingin kerjasamanya masalah dengan dalam bisnis wisata asing. Apa maksud kamu, Sudigi? Wisata asing maksudnya pokoknya kalau ada mau kontak, mau apa sih, kenalan secara pribadi ataupun mau ada peluang bisnis, silahkan DM saya di Instagram. Oke. Okay. Insya Allah, iya. Ya. Tapi tolong ya nanti ya, kalau ingat Refli Harun ya, kalau sukses. Ada minta persenan. Cantik, natural, apa adanya. Masya Allah, terima kasih. Biasa ini ya. Kemudian, poin pentingnya dukung Anies enggak? Iya loh. Oke. Okay. Pasti. Say something about Anies, coba. Say something about Anies maksudnya? Gini. Kan udah pernah ketemu Anies. Oke. Coba sebutkan 3 kata-kata ya, bukan kalimat, 3 kata yang representing Anies, coba. 3 kata, ya. Bebas katanya apa aja ya? Iya dong, mau bahasa kata Inggris, sifat. Maksudnya kata sifat. Apa aja, mau kata kerja, mau kata sifat, ya kan? Iya, iya. Yang jelas jangan kata kotor aja. Iya. Pak Anies itu... Satu. Apa? Ya, apa? Apa sih daya ingatnya tuh luar biasa banget. Itu 2 kata ya? Iya. 3 inilah, 3. Satu kata bisa, memorable. Memorinya kan? Tuh bagus banget. Bagus banget. Beliau tuh ingat hampir banyak orang yang kenal ketemu beliau tuh ingat nama-namanya gitu. Okay. Itu saya manusia luar biasa. Oke. Satu. Ya, saya pikir kalau lihat Olfa begini kan mungkin orang nggak akan lupa. Looknya biar very different begini. Kalau looknya ordinary orang biasa kan. Ini kan bukan cuma saya. Itu yang saya bilang dari banyak orang. Oke. Okay. Apa istilahnya ya? Memori lah, memori ya. Memorinya ya, bagus. Apa? Tapi itu tidak menunjukkan secara untuk presidensial atau secara personal nih? Oh, apa aja? Iya, kalau menurut pokoknya saya, tentang Anies 3 apa? Amanah. Cerdas, smart ya. Iya, dan religius, Masya Allah. Religius. Oke. Okay. Ini kalau saya kan anggap saja saya ini oponennya ya. Iya. Dari mana tahunya kalau Anies amanah? Kan amanah itu kan kualitatif banget tuh, dan itu dan itu debatable ya kan, bisa, walaupun saya bilang ini personal experience, tapi itu oke. Coba, amanah kenapa dibilang amanah? Salah satu contoh aja nih Bang ya. Yeah. Tahun saya ketemu beliau tuh 3 tahun lalu insya Allah ya, pokoknya COVID itu lah, saya lupa 2020 atau 2021, tapi intinya saya ketemu beliau tuh janjikan saya mau bikin podcast nih Bang. Iya. Yeah. Olfa, ayo kita bikin podcast berdua ngobrol-ngobrol. Yeah. Saya malah tidak ingat. Maksudnya bukan tidak ingat, dalam arti saya bayangkan, ingat. Tuh bayangkan, Nis, ente sama Olfa ditawar-tawarin. Aneh kagak pernah ditawar-tawarin. Auranya Bang bener beda dari Olfa. Astagfirullah. Bercanda-bercanda Bang. Jadi beliau tuh, ayo Olfa bikin podcast, duduk ngobrol-ngobrol. Yeah. Tapi karena saya pikir beliau gubernur, beliau sibuk, udahlah ya, tidak usah dibahas. Yeah. Beliau tuh ingat loh Bang. Olfa, kapan kita bikin podcast? Kan saya kaget juga nih. Iya. Apa masih saya ada janjinya? Saya propose gitu, mau podcast sama beliau, nggak diizinkan sama dia, dijawab aja enggak. Masa? Mungkin nanti bisa lewat saya kali ya. Oke. Habis itu, itu ya salah satunya. Terus, apa namanya... Jadi saya cuma bilang begini, this is the power of media. Jadi hati-hati loh ngomong sama orang media itu. Betul. Ya, kalau salah-salah kita ngomong aja ke publik. Betul. Dan Refli Harun punya kemampuan untuk ngomong ke publik yang penting. Oke, silakan terus. Itu yang amanah, itu contoh kecil aja lah. Yeah. Terus tadi yang kedua saya cerdas ya, karena Loh, amanah belum adequate. Ya udah satu contoh aja biar yang lainnya dibahas juga. Soal apa? Tadi amanah kan dia ingat. Jadi dia yang mau, ayo kita lakukan, beliau ingat. Oh, dia janji ke saya, janji kepada saya, dan dia beliau mau tepati itu, belum ditepati okay, kan. Good point. Oke. Okay. Yeah. Minimal personal experience ya. Oke, silakan. Yang cerdas itu ya nonton aja interview-interviewnya. Ya sudahlah, kalau cerdas no doubt ya kan. Religius ya, saya tahu. Saya sangat tahu karena saya pernah lihat dari mata kepala saya sendiri bahwa beliau itu duhanya juga tidak lepas. Oke.
Religius lah, saya tahu ya. Ya, agamanya bagus insya Allah. Oke. Jadi kalau tiga kata tentang Anies, pintar, cerdas, amanah, cerdas, dan religius ya. Jadi gitu. Menurut saya begini Bang, orang baik itu banyak Bang. Oke. Tapi orang amanah tidak banyak. Oh sih. Orang amanah pasti baik Bang, tapi orang baik belum tentu amanah. Pak Anies ini amanah. Kalau orang nggak amanah nggak baik dia pasti. Betul. How come you said that orang baik kok pasti orang? Salah, saya bilang orang amanah pasti baik. That's okay. Tapi kalau dia tidak amanah nggak baik dia berarti. Kan dia punya baik dalam sisi lain, tapi belum tentu dia amanah kan? Ya, tapi masa kita bilang baik itu kan banyak dong, banyak referensi baik gitu loh. That's okay. Iya, ada orang yang baik mungkin dia generous, apa sih namanya, dermawan. Yeah, tapi yeah, mungkin belum tentu dia amanah loh. Tapi pasti amanah. Iya, iya, iya. Ingat janji dia 3 tahun beliau 3 tahun lalu aja beliau ingat. Amanah itu trusted, bisa dipercaya. Iya. Jadi itu yang tadi saya bilang, jadi kita bisa menggantungkan sesuatu kepada dia, ya kan? Exactly. Yeah. Contoh apa, janji itu sekecil-kecilnya harus ditepati. Itu yang tadi saya bilang sama abang. Saya, insya Allah ya, saya tuh kalau abang bilang, Olfa kamu, saya bagikan kamu ini sesuatu, jangan dikasih ke orang. Insya Allah saya tidak akan kasih, karena itu janji. I see. Mau sekecil apapun itu, insya Allah pasti saya berusaha untuk saya tepati. Kayak tadi yang adik saya baru mau tidur aja, dia udah minta nasi goreng, dan saya janji, saya pasti bangun dan saya bikin, karena saya sudah janji, saya tidak mau membuat adik saya kecewa. Nanti dia sudah ke sekolah, saya bisa tidur, tapi kan untuk merubah suasana hatinya menjadi kecewa itu kan kasihan ya, jadi mendingan saya lakukan, karena saya sudah janji, ya udah bertanggung jawab dengan janjinya. Gitu. I see. Olfa, kamu kan single dan kamu ke sini berdua ya dengan naik taksi. Allahu Akbar. Oke, ya. Jadi saya speechless. Kenapa? Kalau berdua kenapa? Kalau bertiga enggak, kenapa? Maksudnya enggak khawatir dengan. Oh, tidak apa-apa. Going everywhere kemana-mana sendirian itu enggak khawatir. Insya Allah tidak apa-apa. Oke, soalnya apalagi ini kan live dilihat orang ya. Nah. Oh, kalau abang sudah ngomong kayak gitu nanti pulangnya saya ditemani sampai depan ya, Bang. Bercanda. Saya suka bercanda juga. Iya. Insya Allah tidak lah, kan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi tenang aja. Oke, luar biasa ya. Cukuplah Allah ya yang. Oke. Coba kita lihat lagi ya. Jadi kan banyak sekali orang yang ini agak isu yang agak sensitif sedikit ya di Indonesia ini. Kalau kita bicara mengenai Syarif ya, Habib gitu, Syarifah, ada semacam gejala buruk di Indonesia ini ya, di mana orang kemudian mulai diskriminatif terhadap Habib dan Syarifah. Ya, dengan ngata-ngatain macam-macam kan. Yaman, Yemen ya kan, Kadrun gitu-gitu, onta gitu, selalu di saya juga. Iya kan? Sampai sekarang masih dapat itu, Pak. Iya, selalu dibegitukan kan. Dengan kayak Anies saja juga digitu kan, dipanggil Wan Abud ya kan? Iya. One Ibon dan lain sebagainya. Jadi stereotype yang kalau orang Palembang tuh saya kayak dari Palembang juga ada juga stereotype yang dianggap negatif. Nah, mood saya nggak tanya pendapat, moodnya Ova gimana hal-hal seperti itu? Haters ya berarti ya? Iya, haters. Misalnya kalau saya. Iya, tapi kalau haters di Indonesia ini kan agak. Tapi kan mereka ngata-ngatain itu kan haters, mereka tidak suka dengan kita dong. Bisa dikategorikan dengan haters dong. Iya, tapi sebenarnya kan bukan karena nggak suka pribadi, tapi sudah ngambil sepaket begitu. Oke. Iya kan? Pokoknya dengan komentar negatif ya. Pertanyaan abang ini moodnya ketika ada yang itu terjadi. Iya, bukan. Maksud saya gini, saya ingin tanya, ini bukan pribadi Ova. Ova kan cuma korban aja. Iya. Dari politik kita yang paling kepengaman ini gara-gara Anies mau jadi presiden atau Anies punya potensi jadi presiden, maka orang mempermasalahkan Yaman dan Arab-Arabnya ini. Arab-Arabnya, Habaib, Syarifah dan lain sebagainya. Yeah. Nah, dan tiba-tiba apalagi ada orang tuh yang dulu yang katanya ketua organisasi pemuda tidak boleh katanya jadi presiden, pulanglah ke sana dan lain sebagainya. Nah, kan sedih banget tuh padahal lahir dan besar di sini gitu loh, dan tidak
sedikit pun berpikir bahwa you are not part of Indonesia, kan? Karena saya keturunan Yaman, kan? Iya, ya. Gitu. Nah, gimana moodnya menghadapi situasi seperti itu? Saya tidak tanggapi, Bang. Ya. Karena menurut saya tidak perlu ditanggapi hal-hal seperti itu. Yang saya ingin bilang bahwa, tahu nggak, zaman dulu itu sebelum Indonesia merdeka, banyak habaib yang jadi pejuang loh di negara ini. Iya. Untuk Indonesia merdeka tuh banyak habaib. Mungkin banyak orang yang tidak bilang ini, banyak habaib yang tidak bilang ini, banyak syarif yang tidak bilang ini, tapi saya bilang. Banyak habaib zaman dulu yang masuk dalam, kalau baca sejarah, kalau nonton sejarah, kalau lihat sejarah, zaman dulu tuh banyak sekali pejuang di Indonesia itu habaib. Iya, iya. Jadi, terus tidak ada satu orang pun yang 100% Indonesia, itu tidak ada. Ada satu orang pun yang 100% Amerikan, Amerika. Ada satu orang pun yang 100% Pakistan, tidak ada. Setiap manusia di muka bumi ini telah melalui proses asimilasi. Sehingga abang yang bilang abang dari Sumatera aja 100%, tidak, coba cari DNA-nya. Pasti ada. Mungkin Tionghoanya, pasti ada Arabnya juga, pasti mungkin ada who knows Indianya, tidak pernah tahu. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini, untuk rakyat Indonesia perlu tahu ini, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang 100% Indonesia itu tidak ada. Coba tes DNA. Karena ada proses asimilasi tadi. Dari zaman dahulu kala itu kita semua sudah menjadi satu, kan. Jadi maksudnya dari dahulu, moyang kita kan satu nih, Adam Hawa ini, kan. Jadi turun ke Israel, ke Palestina, ke mana, ke Irak, Iran, ke Kenya, Afrika, apapun itu. Jadi dimanapun di daerah kita tuh tidak ada satu orang pun yang 100% Indonesia. Sekarang kalau kami dianggap bukan Indonesia, karena kami punya keturunan Yaman, terus berarti seluruh orang Indonesia ini bukan orang Indonesia. Karena semua orang pasti punya darah lain selain Indonesia. Tidak ada yang orang 100% Batak, tidak ada. Tidak ada yang 100% Jawa. Begitu loh. Jadi kredibilitas orang Indonesia tuh apa sih? Dianggap orang Indonesia tuh kenapa? Kita tuh di negara yang punya hukum, negara Bhinneka Tunggal Ika. Semua orang yang berKTP Indonesia adalah orang Indonesia, kan? Gitu. Jadi kadang-kadang kalau menurut saya terima kasih banyak loh abang tanya ini. Ya Allah, itu saya pengen sekali suatu saat, saya pernah ini, apa sih namanya, berbatin. Saya harap ada yang menanyakan saya ini, di manakah, di televisi kayak terserah. Mudah-mudahan banyak yang nonton. Jadi, loh ini paling tidak 2000 lebih kita ditonton orang. Alhamdulillah. Your statement itu, Jadi berarti kan, kalau mempertanyakan originalitas menjadi seorang Indonesia, saya tanya balik, emang yang nanya saya sudah saya orang Indonesia atau bukan, emang Anda yakin Anda sudah 100% Indonesia? Tidak ada orang yang 100% Indonesia. Kecuali gitu. Manusia purba ya, yang Pithecanthropus erectus gitu ya, yang Homo soloensis gitu. Itu manusia jadi purba, oke. Jadi saya tidak pernah tanggapi, saya bilang biarkan saja. Manusia punya hak untuk berkomentar, punya hak untuk ngetik ya, kita punya hak juga untuk tidak merespon. Jadi yang dilakukan Pak Anies menurut saya sudah luar biasa. Ada kalimatnya Albert Einstein yang bilang bahwa, sebentar saya agak lupa kalimatnya, cuman saya ingat, saya mau baca sedikit. Sesama biskota dilarang saling mendahului itu. Bukan, bukan. Ada ini bahasanya Albert Einstein bilang begini, orang lemah akan balas dendam. Orang kuat akan memaafkan, sedangkan orang cerdas akan mengabaikan. Dan itu yang dilakukan Pak Anies Baswedan oleh semua orang yang tidak suka sama beliau. Itu jadi, luar biasa. Jadi orang lemah akan balas dendam, orang kuat akan memaafkan, orang cerdas akan mengabaikan. Ya, kenapa? Karena kita tidak perlu menjelaskan diri kita kepada siapapun. Yang tidak suka kita tidak akan percaya, yang suka kita tidak butuh penjelasan kita, kan? Itu kata-katanya Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Apa tadi kata Ali bin Abi Thalib tadi? Kita tidak perlu menjelaskan siapa kita kepada orang kepada siapapun, karena yang tidak suka kita tidak akan percaya. I see. Tapi yang suka sama kita tidak butuh penjelasan itu. I see, Jadi masalahnya adalah, Albert Einstein dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mereka ternyata punya kesamaan dalam berpikir. Sama aja. Ketika saya menjelaskan bahwa saya mengkritik Presiden Jokowi itu bukan karena benci, bukan karena sakit hati, pendukungnya nggak percaya. Betul, itu. Jadi saya hidup, I live by this quote ya. Ini saya benar-benar menggunakan kalimat ini di dalam hidup saya banget. Tidak ada guna, Bang. Kita mau bikin baik pun akan ada orang yang tidak suka, biarkan saja lah. Ada Shay ini, so tau dia, tatapannya bikin getar ke hati Bang Refli.
Kalau bergetar saya nggak tahan. Begitulah memang Alhamid. Ya, tidak bisa di mana-mana. Tidak bisa saya interview dia 2 jam ya kan, ini hampir 2 jam ya, almost 2 hours. Subhanallah. Oh iya, kalau ngomong sama Refli Harun kan nggak terasa tiba-tiba 2 jam gitu. Jadi pembicara yang bagus tuh karena pembicara yang baik itu karena pendengar yang baik, Bang. Karena Abang pendengar yang baik. Oke, ini ada lagi ya. Olfa sangat smart. Karena Masya kalau kita Allah. Tidak mendengarkan kan kita tidak tambah Betul. Pengetahuannya. Olfa sangat smart. Masya tidak Allah. Ada yang namanya penduduk asli alias pribumi. Betul. Kecuali Pithecanthropus erectus. dia ngulangin saya itu. Manusia setengah kera yang fosilnya bisa dilihat di Trinil ya. Iya. Ya itu beda ya, kalau saya dulu baca satu buku mengatakan itu adalah pra-Adam ya. Iya, pra-Adam sebelum Adam, betul. Iya, itu pra-Adam. Tapi setelah Adam tidak ada yang 100%. Iya, karena ya. Adam itu udah manusia sempurna sudah. Makanya ya. Makanya dibilang ada ayat Quran mengatakan kau ingin menciptakan manusia akan merusak bumi karena dia lihat pra-Adamnya itu betul. Yang sudah ada sampelnya. Tapi itu sampel yang manusia setengah kera Menyat, gitu ya. Setengah kera. Gitu. Luar biasa ya. Masya Allah. Tidur Bang, besok rekaman. Oh iya, ini berarti salah satu yang enggak, ini betul, ini Ustaz Dewa, Dewa Putu Adis. Jam 2 siang rekamannya. Iya, tenang, jam 2 siang ada still have time ya kan? Don't worry about it. Iya, assalamualaikum Bang RH, salam kenal aja buat Mbak Olpa. Salam kenal. Jangan salam lupa follow saya di Instagram, guys. Oke, okay, salam sehat selalu dari Bandung dan semoga sukses dalam pencalegannya. Kalau boleh tahu dari partai apa sih? Woi, enggak ngikutin, tapi wajar ya. Ini boleh, ada yang boleh jawab? Hah? Boleh jawab? Boleh dong. Partai Nasdem. Partai Nasdem ya. Alhamdulillah. Jadi beliau ini kalau RH Channel kan pokoknya yang baik-baik kita bantu aja. Jadi beliau ini caleg Nasdem di Dapil Papua. Iya. Oke, Dapil nomor Papua urut 3. Nomor urut 3 ya. Udah pasti ya ya. DCT belum keluar ya? Belum ya? Tapi didaftarkan sebagai nomor 3 ya. Kayaknya sudah deh tanggal 24 September kemarin kalau saya tidak salah ingat ya. DCT ya sudah DCT, ya. Ya. Oke. Okay. Insyaallah. Insyaallah ya. Apa lagi ya nih? Waduh, luar biasa. Sudah cantik, cerdas, dan realistis lagi. Mantap, cantik dan sehat selalu. Juga buat Bung Refli. Kok saya dibilang sama berbalik kepada yang tulis. Amin. Saya juga dibilang cantik, mantap ya. Cantik dalam apa, gak ngerti ya. Karena cantik itu kadang-kadang kalau bulu tangkis, wah permainannya cantik. Betul. Lah, gitu, ya. Tergantung siapa yang bilang. Oke. Oh ini ya. Zahdan Zaidan, Pak Anies itu memorable ya kan. Amanah dan smart. Orang amanah pasti baik, tapi yang baik belum tentu amanah. Luar biasa dia ngikutin kata-kata Ova ini ya. Masya Allah. Nah ini nih. Bung RH, tolong tanyakan apa komitmen Ova terhadap pendidikan anak Papua yang jauh tertinggal? This is the good question, yeah. I think. Ya, yeah, silakan. Masalah pendidik, masalah Papua itu masalah yang sangat kompleks ya, Bang. Okay. Banyak sekali apa namanya bidang yang perlu memang untuk kita apa sih kita fokuskan bersama, yeah. kita tinjau bersama, kita evaluasi bersama. Salah satu pendidikan di Papua itu ini salah satu motivasi saya kenapa saya akhirnya, walaupun Abang belum tanya apa motivasi, saya tunggu dari tadi, tapi Abang belum tanya. Cuman saya bilang aja, salah satu motivasi saya untuk masuk. Karena saya tidak mau memojokkan dengan pertanyaan yang klise. Tapi kalau ada satu fenomena ya, idealisme itu ketika Anda datang pertama, begitu for the second term, third term, Anda tidak lagi berpikir. Kadang-kadang itu fenomena di politik tuh begitu. Okay. Makanya kadang-kadang malas kita dengerin orang yang Berbeda sudah, setiap kali datang tuh berbeda gitu ya. Bukan itu ya. Bukan. Kalau sudah kedua dan ketiga tuh biasanya boring. Sudah hilang idealismenya gitu. Yeah. Apalagi sudah tahu nikmatnya luar biasa menjadi penguasa. Oke, silakan. Salah satu motivasi saya masuk politik itu karena itu. Pertama karena begini Bang. Saya yakin dan percaya bahwa kita manusia itu sampai di titik manapun kita berada sekarang itu adalah doa-doa orang tua kita, ibu bapak kita, dan juga doa-doa guru-guru kita. Yeah. Ya. Saya prihatin sekali dengan guru-guru di Indonesia, terutama guru-guru di Papua. Oke. Okay. Abang tahu nggak? Ada guru saya yang saya dari SD sampai sekarang itu masih honorer loh Bang. Oke. Okay. Sampai saya udah lulus berapa puluh tahun ini, yeah. masih honorer. Oke. Okay.
Maaf ya bang, gaji honorer itu berapa sih bang? Iya. Kok bisa bertahun-tahun lamanya gak pernah diangkat jadi PNS? Okay. Apa sih standardisasi untuk jadi PNS itu apa itu? Maksudnya saya ingin tahu. Sekarang bukan PNS, ASN. Iya ASN, sorry. Yeah. Jadi saya ingin tahu bagaimana, apakah saya ingin masuk dalam sistem karena bagaimana mungkin saya bisa membantu untuk mendengarkan keluh kesah mereka, menampung aspirasi mereka, sehingga mungkin yang bisa saya lakukan, mungkin mereka bisa diangkat jadi ASN, mungkin mereka bisa mendapat kehidupan yang lebih baik, kualitas hidupnya meningkat, mungkin bisa saya lakukan gitu loh bang. Jadi yang pertama saya concernnya itu begini, bagaimana negara ini bisa menghasilkan apa sih manusia-manusia yang unggul jika guru-gurunya saya tidak diperhatikan? Oke. Itu yang membuat saya tidak bisa saya kayaknya kalau tidak masuk sistem. Saya berusaha ya Allah ya Rabbi, saya pengen masuk sistem hanya karena saya ingin bermanfaat bagi umatmu. Berarti bagi, nanti komisi 10 ya? Mudah-mudahan. Semoga Allah ridhoi. Jadi saya komisi 10 boleh atau tiga komisi kesehatan juga boleh karena saya juga salah satu. Poin pentingnya itu kakek saya kan tadi perawat Okay, di Papua. Mantri. Ya? Kakak saya sampai tante saya sampai kakak saya sepupu saya tuh kebanyakan di medis. Saya melihat jatuh bangunnya mereka luar biasanya bekerja untuk kesehatan di Papua. Masalah pendidikan tadi sebalik dulu sebentar, masalah pendidikan. Ibu saya dan bapak saya itu 13 tahun bang mengajar masyarakat Papua gratis. Dengan biaya pribadi, 13 tahun berupaya meminta support dari pemerintah, 13 tahun pula tidak pernah dapat support dari pemerintah. Tapi akhirnya 13 tahun berhenti, karena besar sekali biayanya bang. Untuk selama 13 tahun mengajar dan membeli buku dan mengabdi di Papua itu cukup besar biayanya. Kalau tidak ada bantuan dari pemerintah tidak mungkinlah dilanjutkan. Akhirnya berhenti. Saya ikut tuh bang. Ibu saya dulu tuh GNOTA dengan Ibu Halimah Trihatmojo. Tahun 98, 90 ya. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Jadi itu turun generasi baru nggak paham tuh GNOTA ya. Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Itu turun ke kampung-kampung membagikan seragam sekolah, membagikan buku tuh saya ikut bang masih kecil. Saya ikut orang tua saya. Saya lihat betapa ya Allah saya ini beruntung banget saya bisa ke sekolah, saya ini beruntung banget saya bisa SMP sampai kuliah sampai ke luar negeri, saya beruntung banget. Saya punya privilege itu. Tapi banyak sekali yang tidak punya privilege itu di Papua. Malah menurut saya semakin banyak adik-adik yang miras, yang ngobat. Ini di mana perhatian, mohon maaf ya, di mana perhatian-perhatian pemerintah gitu loh. Saya akui dan saya memang sadari bahwa pemerintah pasti sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi ini, tapi menurut saya belum maksimal. Akhirnya anak-anak yang harusnya sekolah, anak-anak yang harusnya apa sih menimba ilmu, menjadi manusia dalam tanda petik, maksudnya bisa berkarya, malah tidak jadi kan, karena akhirnya malah terlantar dengan kehidupan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, kesehatan. Banyak sekali ibu dan bayi yang meninggal karena melahirkan bang. Karena susahnya akses kesehatan, susahnya transportasi, fasilitas kesehatan di Papua itu tidak merata. Papua itu kan 3,5 kalinya Jawa luasnya bang. Ya. Medannya pun tidak seperti Jakarta begini yang rata wut. Papua itu kan begini, jadi apalagi fak-fak ya. Fak-fak di Jayapura, bah, semua begitu. Apa namanya Wamena, semua naik gitu. Jadi emang tidak adanya pemerataan fasilitas kesehatan. Jadi orang maaf ya. Jauh banget dari rumah salah satu penduduk ke fasilitas kesehatan itu jauh. Sudah sebelum sampai di rumah sakit tuh mungkin sudah meninggal begitu loh. Belum menyeberang sungai sudah melahirkan akhirnya meninggal di atas perahu. Ini banyak sekali loh bang. Belum lagi pelaksanaan BPJS yang kurang benar di daerah sana. Sehingga ini semua motivasi-motivasi saya untuk masuk politik. Saya harap dengan saya masuk yang politik nanti, saya bisa ada di pusat, saya bisa menampung aspirasi dari masyarakat di bawah sana yang di pusat tidak tahu, bisa saya tampung, bisa saya aspirasikan di pusat. Agar mungkin insya Allah kehidupan masyarakat di Papua sana semakin baik, kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, keadilan di Indonesia semakin terwujud. Ya, tapi ini selingan sedikit ya. Ini kok kayak Farida Fasa.
Ada nggak orang yang bilang anu Alfa kayak Farida Pasa? Itu siapa? Oh nggak tahu. Atau saya? Jadi Farida. Maaf. Kalau sekarang nih baru ketahuan dia kalau dia masih muda. Jadi Farida Pasa itu artis. Artis pemeran Mak Lampir. Saya tidak tahu sama sekali. Tapi sorry, bukan versi Mak Lampirnya, versi aslinya. Oke, okay, ya, okay. Nah, tapi Farida Pasanya saya nggak bilang Mak Lampirnya. Mak Lampir itu kan setelah dijoin-join. Tapi Farida, coba nanti lihat Farida Pasa nanti ya. Saya coba Google. Nah, jadi begini. Iya. Jadi ketika orang mau masuk gitu. Tapi gak ada partai politik yang merepresentasikan, memikirkan masyarakat itu. Coba lihat tuh. Partai politik tuh pragmatis semua. Ya kan? Partai politik tidak memikirkan masyarakat, tapi kan punya dewan-dewannya yang memikirkan masyarakat. Perwakilan rakyatnya kan ada, Bang. Iya, maksudnya itu termasuk kan dewan-dewannya nggak mikirin rakyat juga. Tidak juga. Saya memilih partai yang memikirkan rakyatnya. Oke, okay, good. Maaf ya, good saya point. Memilih partai yang betul-betul memang dia melihat apa partainya. Dewan Perwakilan Rakyatnya menurut saya sejauh ini aktif dalam memperhatikan rakyatnya. Jadi insya Allah saya tidak salah pilih. Oke, okay, good point ya. Nih ya, Apang Bugis Daeng Siki, ya. Bung RH, tolong tanyakan kapan Syarifah Alfa belajar agama kepada Ustazah Halimah Alaidrus dan apakah belajar tasawuf juga kepada beliau ya. Yeah. Okay. Jadi di Jakarta saya ada salah satu kediaman yang dekat sekali beliau dengan Ustazah Halimah Alaidrus. Jadi hampir setiap bulan, dua bulan sekali kami pasti kumpul di rumah itu. Saya tidak bisa bilang alamatnya karena memang itu Nanti digeruduk lagi sana. Karena memang itu tidak untuk semua orang, maksudnya sedikit paling cuma 50-60 orang setiap bulannya. Jadi saya memang alhamdulillah. Ya itu ya namanya rezeki itu tidak pernah tertukar ya. Jadi beliau tuh Ustazah Halimah Alaidrus ini ke Papua, kakak saya bantu ngurusin persiapannya, main ke rumah saya. Mereka bahkan sudah ketemu duluan di Papua sana. I see. Saya malah di Jakarta belum ketemu, terus tiba-tiba ini saya pergi ke ke pengajian ini, malah saya ketemu dan beliau akhirnya beberapa kali ngobrol dan duduk dan berdua dan ngobrol dan beliau. Jadi menurut saya ya rezeki saya ya ketemu sama orang-orang baik, orang-orang soleh. Itu kan rezeki-rezeki itu kan bukan cuma uang ya, Bang. Jadi ya alhamdulillah. Ya itu yang membuat kita hidup semangat itu kan bertemu dengan orang-orang baik. Betul, kan? Betul, rezeki itu banyak sekali. Iya. Ya. Saya ketemu Alfa juga rezeki juga. Saya juga ketemu Abang rezeki, Masya Allah. Tidak ada yang kebetulan bagi Allah. Jadi Bung Refli, buat gue aja kalau masih single. Luar biasa. Legacy, namanya legacy ya. Harganya apa? Itu Jido Al-Hafsi itu namanya. Awas Bang, jangan ngaku-ngaku dia. Diserbu nanti lagi ini sama Robito nih. Gitu. Apa pendapat De Alfa Ustadz Fadlan Garamatan yang berjuang mencerdaskan anak-anak Papua? Ustadz kebanggaan kami. Jadi ya, sorry, maaf. Kalau ada pribadi boleh di komentari, boleh tidak ya. Tapi kita tahu bahwa Ustadz Garamatan ini adalah Ustadz yang berasal dari Papua juga ya. Udah kenal ya. Tahu. Saya pengen undang sini, kodrolo belum kesampaian ya. Mudah-mudahan Ustadz Garamatan mendengar nanti itu kita aja, bicara. Ke Abang ke pondok pesantrennya aja langsung samperin. Ya, di Bekasi. Kan di sini kan, kalau di sini kan peralatannya semua lengkap di sini. Bekasi, maksud saya samperin ke sana, undang ke sini kalau susah. Oh iya, insya Allah. Ini kan ada orang, sebenarnya ada orang yang menghubungkan Ustadz Dewa, kan Ustadz Dewa juga kenal sama dia. Menjembatani. Ya, nanti insya Allah lah. Kemarin Ustadz Kaimana. Hah? Kainama, apa? Senjadi? Kaimana. Tadi Ustadz Kainama, beda ya, Kainama sama Kaimana itu. Oke. Jangan lama-lama ngobrol Bang, nanti istri cemburu. Udah ketemu tadi sama istri. Oh tadi sudah ketemu, sudah salim dulu sebelum apa mulai. Mau cemburu apa orang begini, lihat aja. Subhanallah orang-orang ini ya lucu-lucu banget. Ini di ruang tertutup. Ada tim. Di ruang tertutup ada tim, tapi disaksikan oleh ribuan manusia. Masya Allah. Oke, Syarifah ya. Iya. Ada yang mau disampaikan, jangan sampai kemudian nanti menyesal.
Oh, beliau ini berarti ini ya, obsesif kalau melihat sesuatu iya, gitu-gitu. Saya tadi lihat apakah ini bisa dibersihkan apa tidak ya. Saya suka meja yang bersih, Bang. Oh iya, iya. Meja itu kalau saya meja tidak bersih itu saya kayak rasa saya sih sebenarnya suffocated. Juga anu agak ini saya juga. Saya pikir tadi tuh ini kayak bekas apa kebakar gitu jadi atau mungkin bekas apa sih pisau gitu jadi tidak bisa dibersihkan. Ternyata bisa alhamdulillah. Bisa. Gitu. Apa yang mau saya sampaikan ya? Ya, jadi jangan sampai nanti pulang di sini tiba-tiba, aduh saya belum menyampaikan itu padahal kita udah ngomong 2 jam. Oke. Okay. Sebelum saya memberikan kesempatan untuk closing statement. Tidak sejauh ini sih tidak sih sejauh ini alhamdulillah mungkin sudah saya tidak di sekarang di pikiran saya tidak ada apa-apa yang mau saya sampaikan. Maksudnya saya cuman go with the flow aja. Jadi ya insyaallah tidak ada sih. Oke, okay. Ada juga orang menanyakan, kalau nggak dijawab kan sayang. Bang RH tolong tanya ke Syarifa, Olfa, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang keberapa? Pernah ngitung nggak? Saya pernah dikasih tahu dulu, saya lupa, malah saya malah ingat. Biasanya 30-an ya? Tidak, lebih jauh. Oh lebih lagi jauh, ya? Ya? Saya lupa Bang, saya lupa. Maaf, siapapun yang tanya, saya lupa banget. Iya, saya sudah pernah dikasih tahu tapi waktu itu. Enggak, kalau enggak salah di sini kan generasi yang 30-an ya. Tidak. Enggak ya? Lebih-lebih lagi. Saya malah ingat ipar saya 151, 151 ipar. Saya lupa. 151 kayaknya. Jadi dia itu kan bicara makomnya kan? Nah, iya, ini nasab. Seperti ya nasabnya Habib Bahar tercatat sebagai keturunan Rasulullah ke-37. Iya, tapi kan saya bukan keturunannya Habib Bahar. Iya enggak, maksud saya ya. 30-an itu, oh tapi ada, kalau ini banyak, lebih jauh lagi banyak, ya. Iya. Oke. Okay. Dan itu kan marga Bang, Al-Habsi, Al-Hamid. Iya, I know. Ya. Saya Al-Hamid, saya lupa, Masya Allah maaf banget, saya lupa banget. Nanti coba saya tanya abah saya. Oke, okay, iya. Ini kalau dia ke-37 tercatat di Robita Alawiyah ya. Oke, silakan closing statement, Ova. Sana. Di sini closing statementnya bisa 2 jam sendiri. Tentang apa? It's up to you. Kalau mau closing statement ya, mau bilang pilihlah saya juga boleh. Oh. Atau nonton Anies Presiden lagu kami rame-rame boleh juga. Well, saya. Tapi ini ininya jangan ini. Nah, begini ya. Iya, sorry maaf. Ya. Alhamdulillah sudah tidak terasa ya 2 jam ngobrol sama Bang Refli. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan buat saya diundang ke sini dan Masya Allah terima kasih untuk semua doa baiknya Bapak Ibu, Kakak adik semua yang ada nonton. Saya doakan segala yang terbaik buat semuanya. Hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah, diridhai oleh Allah. Urusan dunia wal akhirahnya dimudahkan. Terus juga apapun yang dilakukan, jangan lupa untuk selalu berdoa, selalu meminta petunjuk. Jangan lupa untuk yang masih punya orang tua, jangan lupa selalu minta ridho sama orang tua. Karena itu penting sekali ya. Terus kita tidak mungkin sampai sekarang ini kalau bukan karena doa orang tua kita. Jangan bangga bilang karena kita usaha sendiri. No. Kita usaha iya, tapi tetap aja pasti ada orang tua. Apapun yang dipilih dalam hidup itu pasti ada baik buruknya. Berdoa saja sama Allah, minta petunjuk, minta yang terbaik. Karena saya selalu hidup saya tuh selalu ingat dengan Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi apa yang baik bagi yang menurutmu baik bagimu belum tentu baik bagimu, dan boleh jadi apa yang tidak baik bagi yang menurutmu tidak baik bagimu ada di sini sebenarnya, ada di handphone saya. Oke. Okay. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi saya sedih Bang, saya sedih bisa karena bisa ditarik gitu. Oh bisa gini. Bisa. Nah. Subhanallah. Saya sedih karena saya rasa banyak orang kalau saya lihat Instagram ya sosial media banyak orang yang stres dengan hidup, banyak orang yang seperti tidak punya ketakwaan gitu loh Bang. Menurut saya masalah hidup itu sangat normal ya, itu semua orang di dunia ini punya masalah hidup. Tapi yang tadi saya bilang jangan lupa lagi bahwa ada hal yang mungkin menurut kita baik, belum tentu baik buat kita. Ada yang mungkin menurut kita tidak baik, belum tentu tidak baik buat kita. Jadi selalu berikhtiar, berdoa, berusaha, dan serahkan
segala hasil apapun yang kita usahakan itu kepada Allah, karena Allah maha mengetahui segalanya, Tuhan maha mengetahui segalanya, apapun agama ya, apapun agama kita yang nonton, Tuhan itu maha tahu segalanya. Jadi jangan pernah, saya punya teman bang, saya punya teman itu dia belum menikah sampai sekarang seperti saya juga, tapi dia depresi bang. Jadi saya kasihan, maksud saya tuh kayak begini, banyak orang beragama tapi tidak, yang membedakan satu orang dengan satu lainnya tuh menurut saya ketakwaan. Banyak yang punya iman tapi tidak punya takwa. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki ketakwaan kita, mari semakin baik, berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang paling penting menurut saya di negara ini satu, ayo kita tingkatkan semuanya, rasa kemanusiaan kita kepada sesama manusia, sesama warga negara, empatinya diasah ya, empati itu kalau ada orang yang mendapat musibah, kita ikut merasakannya, jangan suka membuli, jangan suka apa-apa itu langsung ngata-ngatain, bully, jelek. Banyak orang yang menyamakan kritik dengan bully, padahal kritik dan bully itu tidak sama. Kritik itu kita bisa memberikan opini yang bersifat konstruktif ya, membangun dengan bahasa yang baik, begini, 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 dan solusinya. Makanya kritik itu disampingkan dengan saran, kritik dan saran. Tapi yang kita orang Indonesia tuh kebanyakan netizennya tuh pembuli bang. Menurut saya krisis moral banget bangsa ini. Jadi ayo teman-teman semua yang nonton ini, ayo mulailah lebih punya empati. Masalah terbesar di negara ini menurut saya adalah masalah kemanusiaan. Jika semua orang, jika semua pejabat punya rasa kemanusiaan yang tinggi, empati yang tinggi, tidak akan ada korupsi, tidak akan ada hal-hal yang lain yang bikin masalah negara ini bertambah banyak gitu loh. Jadi ayo teman-teman, kita asah lagi rasa kemanusiaan kita untuk sesama warga negara. Semoga Allah meridhoi, dan mari kita berdoa semoga siapapun yang terpilih nanti di 2024 itu adalah pribadi yang bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Mari berdoa sama-sama. Ya, itu amin. Aja. Amin. Anies Mohaimin. Amin. Amin. Insya Allah. Ya, saudara sekalian, masih terus komentarnya. Tapi kalau saya terus-teruskan, kasihan beliau, tidak akan selesai-selesai kan. Ada yang ngotot, bener gue mau katanya. Lu siapa mau-mau ya kan? Oke. Kemudian ada Amin-Amin, katanya cantiknya kayak Julia Roberts ya. Kalau Julia Roberts dia masih tahu ya kan. Kemudian masih belum punya pacar, wow, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke. Ya, saudara sekalian, itu tadi perbincangan yang lebih dari 2 jam ya. Oh iya ya, 2 jam 15 menit dengan Syarifah Alfa. Guer tadi apa? Swear apa? Buevar. Apa? Buevar, Buevar, oh, ya. Buevar. Jadi Syarifah Alfa Buevar ya. Alhamid. Syarifah, ya saya pakai marga ibu saya di tengah-tengah. Syarifah Alfa Buevar Alhamid. Ya, jadi Syarifah Alfa Buevar Alhamid. Tapi kalau di ijazah tidak. S Alfa Alhamid. Tidak pakai S, S-nya tuh cuma S aja, nggak ada Syarifahnya. Oke, okay. S Alfa Alhamid. Oke. Okay. Ya, itu saja saudara sekalian, mudah-mudahan mohon kita mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sikap ya, mohon maaf. Oke, ya. Mudah-mudahan ini memberikan semacam pembelajaran, inspirasi ya buat kita yang untuk lebih baik. Karena belajar itu bisa dari mana aja. Dari orang yang lebih muda dari kita, dari orang yang lebih cantik, lebih ganteng, lebih jelek, semuanya. Semuanya ya. Betul-betul. Dan bagi Allah tidak ada yang jelek dan cantik, karena semua manusia itu adalah makhluk yang sempurna sesungguhnya. Kan di mata manusia jelek dan cantik gitu, tetapi di mata Allah bukan itu yang diukur. Betul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Masya Allah.